bacanya per huruf gitu mas Inviseren. Okay. oh inviseren karena menarik oke okay. kasih okay. okay.

নাকাচ্য আনানানানেিটার প্যানানানান বাকানান্য্য়োনানেনানান. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs> Sambil menunggu waktu dua menit lagi, kita akan mulai. Kami coba sampaikan pengumuman kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Kami mohon untuk mengisi kursi yang di depan terlebih dahulu. Mohon perhatian kepada peserta luring yang masih di luar ruangan. Kami persilakan juga untuk memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan, karena nanti dua menit lagi kita akan mulai. Untuk hadirin yang telah bergabung dalam ruang ritual. Dimohon untuk mengganti virtual background dengan tautan yang sudah dibagi di dalam kolom chat, menyalakan kamera, mematikan audio dan menonaktifkan nada dering pada telepon seluler telepon seluler Anda selama acara berlangsung. Para peserta kami mohon untuk mengisi link presensi yang kami bagikan juga melalui kolom chat. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, kami mohon agar dapat mengisi link sertifikat yang dibagikan juga di dalam kolom chat. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, AB Lapian Memorial Lecture 2022 diselenggarakan secara hybrid, luring dan daring oleh Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin. Kami mulai. Yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Laksana Trihandoko, yang kami hormati, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Dr. Lilis Mulyani. Kepala Pusat Riset Kewilayahan Dr. Fajar Ibnu Tufail, jajaran pejabat tinggi media di lingkungan BRIN dan Kementerian Lembaga yang hadir, para pembicara serta seluruh sivitas BRIN dan Bapak Ibu peserta yang hadir baik secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam kegiatan pada hari ini, Jumat 23 September 2022, yang saat ini berlangsung di ruang seminar Widya Graha Kantor Brin Kawasan Gatot Subroto. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, hari ini kita akan melakukan kuliah umum dalam rangka memperingati jasa Profesor Dr. Adrian Bernard Lapian sebagai Nakoda Kajian Maritim Indonesia sekaligus merayakan Hari Maritim Nasional yang jatuh pada hari ini 23 September. Kegiatan ini dihadiri para akademisi, peneliti, tokoh dan praktisi di bidang kajian maritim dari berbagai keilmuan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta yang hadir secara luring, kami mohon berdiri dan sedangkan untuk yang hadir secara daring dapat mengambil posisi sikap sempurna. diri dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak M Nur Prabowo Setiabudi. Kepada Bapak Prabowo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa sejenak agar supaya acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, bertabur berkah, dan juga penuh rasa syukur untuk kita semua yang hadir maupun yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyakana abudu wa iyakana sta'in ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta al alaihim ghairil maghdubi alaihim wa al Amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang Engkaulah yang mengetahui segala urusan kami Sebaik-baik penolong dan mengabulkan doa kami Pagi hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengenang memperingati dan membicarakan kembali warisan pikiran Bapak Adrian Bernard Lapian, mentor dan guru kami semua. Melaluinya, kami menjadi lebih mengetahui betapa engkau telah menganugerahkan nikmat bahari yang tak ternilai kepada bangsa ini. Keindahan samudera tanpa tepi yang bertaburan pulau-pulau nan permai yang kami tinggali. Dengan segala sumber daya manusia dan sumber daya alam di dalamnya, kami meyakini itu semua semata-mata karena kemurahan rahmat dan berkah darimu. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan untuk kami mengemban amanahmu sebaik-baiknya di bumi pertiwi ini, dan mensyukuri sebaik-baiknya apa yang telah Engkau anugerahkan bagi negeri kami, sebagaimana Engkau mensifati dirimu dengan samudera yang luas. Bukakanlah keluasan inspirasi ilmu pengetahuan kepada kami. Anugerahi kami semua yang hadir ini, kalbu yang bersih, alpak akal pikiran yang jernih, fisik yang sehat, dan akhlak yang karimah, agar bisa mengemban ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi bangsa kami. Teguhkanlah hati kami untuk memperjuangkan dan meneruskan apa yang dicita-citakan bersama, wabil khusus oleh Bapak Abe Lapian, untuk merawat negeri kami yang sangat majemuk ini. Rekatkanlah kasih sayang di antara kami dan rasa kekeluargaan di antara kami. Limpahkanlah pemimpin-pemimpin kami kekuatan untuk menunaikan tugas dan memikul amanah dengan sebaik-baiknya. Limpahkanlah taufik dan ridhomu agar supaya kegiatan seminar Adrian Bernard Lapian Memorial Lecture pada pagi hari ini betul-betul dapat memberikan manfaat, maslahat dan barokat dan tidak sedikit pun menyertakan mudarat bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang kami cintai. Wassalamualaikum ala, wa ala alihi wa 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 al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prabowo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan. Yaitu perwakilan dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan, Profesor Susanto Zudi, Guru Besar Sejarah UI, Sern Kemenko Marves, kemudian perwakilan Departemen Antropologi UI. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dan laporan Ketua Panitia oleh kepala organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Kepada Profesor Najib kami persilakan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, uh, mari kita menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya, keluarga dari Pak Apilapian, kemudian. Uh, hormat kami kepada kepala Brin yang nanti akan membuka acara ini secara daring kemudian uh, para pembicara Pak Taufik, Profesor Taufik Abdullah dan uh, Pak Alex John Ulain kemudian ada bapak-bapak uh, ibu Profesor yang hadir pada uh, pagi hari ini ada Profesor Susanto Zuhdi, ada uh, Uh, Prof. Erwiza Irman, Prof. Endang Turmudi, Prof. Uh, Wijayanti, Prof. Uh, Cahyo Pamungkas dan siapa lagi ya? Saya mungkin takut kelewatan dan para senior yang hadir pada uh, uh, pertemuan pagi hari ini. Kemudian uh, para kepala pusat riset di uh, IPSA ada. Dr. Haji Pamungkas, Dr. Trina Fizanti, Dr. Lilis Mulyani, Dr. Fajar Tufel. Mungkin ada yang kelewatan lagi. <laughs> Semoga tidak ada yang kelewatan ya. Dan juga Bapak-Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya melaporkan atau menyampaikan beberapa hal, Uh, saya mohon izin waktu sebentar dan kesediaan Bapak Ibu untuk membaca Fatihah berdoa untuk uh, Profesor Azumardi Azra yang meninggal pada tanggal 18 September yang lalu kepada beliau Al-Fatihah. Terima kasih, uh, Bapak-Ibu semuanya. Acara yang bertajuk Api Lapian Memorial Lecture 2022 ini uh, mengambil tema Api Lapian Nahkoda Maritim Kajian Maritim di Indonesia. Uh, acara ini uh, bisa dilihat sebagai bagian dari rangkaian uh, IFSR International Forum for Maritime for Spice Route. Uh, yang bekerja sama dengan Yayasan Negeri Rempah yang hadir di sini, uh, Bapak Ibu uh, pengurus dan pengelola Yayasan Negeri Rempah dan uh, terutama kegiatan pada pagi hari ini uh, tujuannya adalah untuk memperingati jasa dari Profesor Dr Abi Labian sebagai nahkoda kajian maritim Indonesia, dan sekaligus seperti yang disampaikan tadi oleh MC, adalah untuk merayakan Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September. Kegiatan ini berbentuk kuliah umum dengan narasumber seperti yang saya sebutkan tadi, Profesor Dr. Taufik Abdullah, guru kita, sesepuh kita dan juga mentor akademik kita dan juga Dr. Andes Alec John Ulain, Nanti moderatornya adalah Dr. Fajar Tufel, Pak Dedi Ajuri yang mestinya menjadi moderator kebetulan sakit. Kita berdoa juga agar diberikan kesembuhan. Kegiatan ini mengundang peserta dari berbagai elemen masyarakat, Akademisi peneliti tokoh praktisi uh, dalam bidang kajian maritim uh, dengan berbagai latar belakang keilmuan mereka. Uh, kegiatan ini juga mengundang perwakilan dan keluarga Bapak Api Lapian, Nanti akan ada pemutaran video yang proses pembuatannya melibatkan akademisi, misal uh, Pak Taufik Abdullah sendiri, kemudian Prof. Anthony Reid, Pak Cornelis Luhulima. Prof. Susanto Zudi juga ada, Prof. Profesor Tomoya Akimichi, Profesor Nagatsu, dan juga Profesor Leonard Andaya dari University of Hawaii at Manoa, Pak Alex Ulain, serta akademisi yang lain. Bapak-Ibu semuanya, kegiatan yang kita selenggarakan pagi hari ini berlangsung secara hybrid. Alhamdulillah banyak hadir yang ada di sini dan Sekitar 150-an, ya, Mas Majar atau berapa, dua ratusan peserta yang hadir melalui Zoom, Pak Taufik. Jadi, lebih banyak yang hadir lewat Zoom daripada yang hadir di sini. Alhamdulillah, kita bisa memperingati, merayakan hari maritim, dan juga memperingati jasa Prof. eh, dalam suasana yang cukup ramai, Bapak Ibu sekalian. Profesor Dr. Adrian Bernard Lapian dikenal dengan panggilan akrab Adri Lapian atau Pak Lapian adalah tokoh yang seringkali disebut sebagai nakoda kajian maritim di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Beliau seorang peneliti dan juga pengajar yang sangat tekun dan sederhana, namun telah berhasil membangun fondasi bagi perkembangan kajian maritim di Indonesia. Karya-karya penting beliau yang cukup mempengaruhi perkembangan kajian sejarah maritim di Indonesia, diantaranya adalah tentu saja disertasinya, orang laut, bajak laut, raja laut, sejarah kawasan laut Sulawesi abad ke 19, naskah orasi guru besarnya berjudul Sejarah Nusantara Sejarah Bahari, karirnya sebagai nahkoda. Kajian maritim dikembangkan dalam dua ranah kelembagaan, yaitu di uh, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Uh, dulu masih uh, mulai dari Leknas, ya atau LRKN, Pak LKN, ya Pak <laughs> Pak Taufik eh, Pak ini siapa Pak Lapian dan kemudian berubah menjadi LIPI lembaga. Eh, uh, maaf, kemudian bergabung semuanya dalam PMB uh, uh, LIPI. Itu ya. Uh, uh, beliau adalah peneliti di, uh, seperti yang saya sebutkan tadi, di pusat, dulu namanya apa Mas Wajar? Puslitbang ya. Puslitbang uh, Masyarakat dan Budaya Pak Mas ke masyarakat dan Kebudayaan yang kemudian berubah menjadi pusat penelitian masyarakat dan budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekarang menjadi pusat riset masyarakat dan budaya. Jadi beliau dari tahun 1957, 1957 sampai uh, 1994. Dan uh, pernah menjadi kapus pertama ya Pak ya? Kapus pertama dari PMB tahun 80-an atau 90-an gitu ya? 86. Nah baru setelah itu Pak Hilman Adil, salah ya Pak. Pak Hilman Adil, Pak Riwanto, Tirta Sudarmo, Pak Almarhum Muhammad Isyam, Pak Paci, Pak Andang Turmudi yang hadir juga di sini, dan sebagainya. Waktu di PMB, Profesor Lapian mendirikan kelompok studi maritim, masyarakat maritim, sekarang menjadi kelompok kajian maritim di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN melalui kajian eh, kelompok studi Maritim yang beliau dirikan perhatian Pak Lapian tidak hanya sekedar melakukan kajian dan penelitian namun juga untuk membantu secara real komunitas-komunitas maritim seperti uh, orang baju masyarakat pesisir dan nelayan melalui kegiatan riset aksi ada kemarin saya lihat ada buku apa namanya dari Beni Baskara itu ya Islam baju agama orang laut yang saya kira sangat menarik dalam kaitannya dengan tema sekarang ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, selama karir Pak Lapian, beberapa penghargaan sudah diraihnya, di antaranya adalah Habibi Award tahun 2010, kemudian sebagai sejarawan utama, serta Bagri Award tahun 2011, dan Borobudur Writers Award tahun 2013. Pengakuan terhadap kepekaian beliau juga diberikan oleh ilmuwan regional dan global seperti Profesor Saharil Tolib dari Universiti Malaya yang apa namanya yang memberikan gelar kepada beliau sebagai nahkoda pertama sejarawan di maritim Asia Tenggara. Kemudian Profesor Anthony Reid. Dari Australian National University, pernah di Singapura juga, menyebutkan bahwa tidak ada sarjana Indonesia yang telah mendemonstrasikan keahliannya sebagai sejarawan lebih baik dari Adrian B. Lapian. Nah, diantara warisan daripada apa Abi Lapian itu adalah mengajak kita itu menghargai bangsa Indonesia sebagai negara bahari dan mengajak kita semuanya untuk tidak lagi membungungi laut. Ini bahasa yang sering dipakai oleh uh, Kang Deddy, gitu ya. Terakhir, uh, salah satu wujud uh, dan apresiasi uh, kita serta token terhadap komitmen untuk melanjutkan kerja kerja Pak Lapian. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui uh, OR IPSA, ya, terutama sebetulnya tempatnya Mas Wajar, ini, Pusat Riset Kewilayahan, dan juga tempatnya Mbak Lilis, Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, menyelenggarakan Abilapian Memorial Lecture dengan tajuk Nahkoda Kajian Maritim Indonesia. Abilapian dan karya-karyanya merupakan kompas kajian maritim di Indonesia, dari legasinya generasi hari ini diingatkan untuk tidak membungkungi laut, ditunjukkan tentang pentingnya memahami laut untuk membangun Indonesia. Sekian dari saya, semoga acara ini menjadi lancar semuanya dan kita bisa melanjutkan warisan-warisan legasi dari Pak Lapian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Najib. Kami mohon untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dan arahan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Laksana Trihandoko. Sambutan akan disampaikan secara daring. Kepada Dr. Laksana Trihandoko kami persilakan. Bapak-Ibu sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para undangan dari kementerian, lembaga, maupun universitas, Kepala Organisasi Riset, dan para pimpinan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perwakilan keluarga dari Bapak Abel Lapian. Juga yang saya hormati para narasumber, senior saya, Profesor Taufik Abdullah dan juga Bapak Alex John Ulaen, para senior Civitas Print dan para undangan sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir secara on secara offline, jadi terpaksa harus offline dulu karena ada agenda yang tidak dapat saya tinggalkan. Sungguh sangat berbahagia pada hari ini kita bisa berkumpul baik eh, secara langsung, secara luring, maupun sebagian secara daring untuk melaksanakan kegiatan Abelapian Memorial Lecture tahun 2022. Hari ini, hari Jumat 23 September 2022, bertepatan dengan Hari Maritim Nasional. Mari kita bersama memperingati jasa dan mengenang jasa Profesor Dr. Abi Lapian sebagai nahkoda kajian maritim Indonesia. Profesor Lapian dikenal dengan panggilan akrab Adri Lapian atau Pak Lapian adalah tokoh yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan keilmuan maritim di Indonesia. Bahkan beliau juga dijuluki sebagai nahkoda pertama kajian maritim tidak hanya dalam lingkup Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Sebutan ini bukan sekedar gelar, karena sejatinya beliaulah yang telah membangun fondasi kajian-kajian maritim. Hasilnya tidak hanya berbagai karya ilmiah yang diproduksi oleh beliau dan murid-muridnya, tetapi juga berkontribusi pada kebijakan, pada advokasi dan aksi-aksi di bidang kemaritiman di Indonesia. Pak Lapian memiliki perhatian yang sangat dalam terhadap sejarah maritim Indonesia. Dan ini tampak pada karya-karya utama beliau sepanjang karirnya. Karya-karya besar sejalan dengan karirnya ini adalah salah satunya skripsinya mengenai jalan perdagangan maritim ke Maluku pada awal abad ke-16. Yang kemudian dilanjutkan dengan disertasi beliau Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad ke-19 serta naskah orasi pada saat menjadi guru besar yang berjudul Sejarah Nusantara Sejarah Bahari. Selain melengkapi isu maritim pada kajian sejarah yang sebelumnya lebih banyak bernuansa darat, perspektif yang Bapak Lapian kembangkan pada disertasi dan banyak tulisannya berkontribusi pada perhatian terhadap orang-orang yang seringkali dianggap marginal baik pada realitas masa lalu maupun dalam kajian sejarah. Dua hal inilah yang benar-benar menjadi kompas dari kajian-kajian maritim yang berkembang di bawah nakoda beliau. Karir Palapian sebagai nakoda kajian maritim dikembangkan dalam dua ranah kelembagaan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga penelitian. Karena Pak Lapian menjadi dosen pada beberapa perguruan tinggi pada saat itu, dan beliau tidak hanya mengajar secara maritim, tetapi juga mencetak banyak sarjana dengan kajian maritim dari berbagai level, baik S1, S2, maupun S3. Kedua, beliau juga seorang peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI pada periode 1957 sampai dengan 1994. Di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI pada tahun 1990-an, Pak Lapian mendirikan kelompok studi masyarakat maritim yang sekarang menjadi kelompok kajian masyarakat maritim di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN. Pak Lapian juga menjadi Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI yang pertama. Selain di LIPI, jika di jalur perguruan tinggi beliau mengembangkan kajian sejarah saja, maka di kelompok studi masyarakat maritim beliau memimpin riset-riset yang bersifat multidisiplin yang juga melibatkan peneliti-peneliti dari sosiologi, antropologi, dan juga ilmu lingkungan. Dengan demikian, kajian-kajian beliau melebar pada isu-isu yang lebih luas seperti hak ulayat laut, pengelolaan pesisir berbasis komunitas, serta tradisi, dan lain sebagainya. Melalui kelompok studi masyarakat maritim juga, kita bisa melihat bahwa perhatian Pak Lapian tidak hanya untuk mengkaji, tetapi juga membantu sehari komunitas-komunitas maritim, seperti halnya orang Bajo, masyarakat pesisir, dan juga para nelayan. Hal yang terakhir ini terlihat dari kepemimpinannya dalam mengembangkan kegiatan riset aksi pada komunitas-komunitas di atas. Kontribusi Palapian mendapat banyak sambutan dan apresiasi dari banyak pihak pemikirannya banyak diikuti dan dikembangkan tidak hanya oleh murid-muridnya tetapi juga mereka yang kemudian bekerja terkait isu maritim di tanah air. Beliau juga mendapat banyak penghargaan seperti Habibie Award pada tahun 2010 sebagai sejarawan utama, kemudian juga Bakri Award pada tahun 2011 dan juga Borobudur Writers Award pada tahun 2013. Pengakuan terhadap kepiawaian beliau juga diberikan oleh ilmuwan di kalangan regional dan global. Sebagai contoh, Profesor Saharil Talib dari Univers Universiti Malaya pada Konferensi Internasional Association of Historians of Asia ke 15 tahun 1988 menyandangkan gelar kepada beliau sebagai nahkoda pertama sejarawan maritim di Asia Tenggara. Demikian juga halnya dengan sejarawan terkemuka Profesor Anthony Reid dari Australian National University mengatakan tidak ada sarjana Indonesia yang telah mendemonstrasikan keahliannya sebagai sejarawan lebih baik dari Pak Lapian. Ini untuk mengapresiasi betapa pentingnya, betapa tingginya disertasi dan juga karya-karya beliau yang telah saya sebutkan tadi. Dengan kontribusi dan reputasi beliau pada pengembangan pengetahuan dan pemberdayaan komunitas maritim, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah sewajarnya kita semua sebagai penerus Pak Lapian memberikan apresiasi, memberikan komitmen untuk terus mengembangkan apa yang telah beliau semai selama karir akademisnya. Salah satu wujud dari apresiasi dan komitmen untuk melanjutkan kerja-kerja beliau kami di Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora menyelenggarakan AP Lapian Memorial Lecture yang bertajuk Nahkoda Kajian Maritim Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat terus berlanjut dan menumbuhkan semangat Pak Lapian kepada kita semua untuk terus mengembangkan kajian maritim di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi Taufiq Hidayah. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kepala BRIN yang telah memberikan sambutan pembukanya. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami ingatkan kembali agar Bapak-Ibu peserta dapat mengisi kolom mengisi link presensi yang sudah dibagikan di dalam kolom chat. Juga untuk mendapatkan sertifikat bisa mengisi link sertifikat yang juga dibag dibagikan di dalam kolom chat. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki sesi panel dan diskusi yang akan membahas tentang topik AB Lapian Nakoda Kajian Maritim Indonesia. Sesi ini akan diisi oleh dua pembicara, di sini telah hadir pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Taufik Abdullah. Beliau adalah Kepala LIPI periode 2000 sampai dengan 2001, Duh, maaf 2002. Lalu pembicara kedua, yaitu Dr. Andes Alex John Ulain, DEA. Beliau telah hadir melalui layar virtual. Tesi ini akan berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Paparan para pembicara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kepala Pusat Riset Kewilayahan Dr. Fajar Ibnu Taufal. Untuk itu mari kita sambut beliau kepada Dr. Fajar dan Profesor Taufik kami persilakan dapat tampil ke panggung. Namun sebelumnya kami informasikan uh, untuk pengantar dan sebelum kami serahkan kepada Dr. Fajar untuk memandu sesi ini. Saya coba perkenalkan profil beliau. Dr. Fajar Ibnu Taufal MA saat ini memegang jabatan Kepala Pusat Riset Kewilayahan BRIN. Memperoleh gelar MA di bidang antropologi maritim dari Roger University US. Beliau saat ini saat itu menulis tesis tentang praktik tenurial laut di Kepulauan Sangihe. Kemudian gelar PhD diperoleh dari University of Wisconsin Medicine. Tahun 1991, bersama dengan Bapak Abe Lapian dan Bapak Dedi Supriyadi Aduri, melakukan ekspedisi Jalan Sutra Maritim yang digelar oleh UNESCO Beliau berlayar selama tiga bulan di atas kapal Fulk Al Salamah, mengarungi samudera dari Surabaya ke Brunei, lalu ke Thailand, Filipina, luar biasa panjang, ke Cina, ke Korea Selatan, dan berakhir di Jepang. Sejak dulu beliau berminat dalam pengembangan ilmu kelautan, teknologi, dan ilmu kemasyarakatan. Di bidang ilmu kaum, beliau memimpin penelitian tentang warisan digital dan sebagainya, tentang hubungan antar manusia dalam kebencanaan dan ekologi maritim. Beliau juga memimpin sebuah proyek visualisasi Candi Borobudur yang berkolaborasi dengan Ritsumeikan University, lalu Maritim STS dan sebagainya. Beliau telah menerbitkan karya kolaborasi tentang etnis Asia, antropologi Amerika dan penginderaan jauh masih banyak. Profil beliau nanti berkenalan langsung. Baik, mari kita sambut Bapak Dr. Fajar dan Profesor Taufik untuk tampil ke depan kepada Dr. Fajar. Kami persilakan untuk memandu acara. Terima kasih. Baik, terima kasih sambil menunggu Bapak. Kami persilahkan untuk tampil ke depan, namun kami akan coba uh, tayangkan video. Silahkan untuk ke depan dulu, Bapak. Sambil menunggu, kita Mereka, akan putarkan sebuah video. Siapakah sosok Abel Lapian ini bagaimana sepak terjang beliau di dalam berkontribusi dan berkomitmen pada pengembangan pengetahuan dan pemberdayaan bidang kemaritiman. Mari kita saksikan tayangan video kenangan tentang sosok profil Profesor Dr. Abel Lapian. Indonesia adalah negeri dengan laut yang di Puri pulau-pulau. Suatu pernyataan penting dalam konteks keindonesiaan yang dikemukakan oleh Profesor AB Lapian. Profesor Dr. Adrian Bernard Lapian atau dikenal dengan Adri Lapian adalah sosok penting dalam produksi ilmu pengetahuan di bidang sejarah kemaritiman Indonesia. Adri Lapian merupakan mahasiswa angkatan pertama di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1961. Pada saat itu, ia juga merupakan seorang wartawan di Indonesian Observer dan bergabung ke dalam Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 1958. Pertemuan lapian dengan Pak Mahfuzi Seorang sejarawan yang mengajaknya bekerja di seksi sejarah dan maritim Angkatan Laut menjadi penanda awal ia mulai menekuni sejarah maritim Indonesia. Profesor Abelapian telah memulai era baru dan memberikan tempat yang layak pada perkembangan kajian sejarah maritim di Indonesia. Sang profesor dapat dikatakan sebagai sarjana Indonesia pertama yang berdedikasi dan mengingatkan bahwa lautan adalah panggung sejarah penting yang tidak dapat diabaikan. Tak berlebihan, bila sejarawan Malaysia Syahril Talib kemudian menunjuknya sebagai nahkoda pertama sejarawan maritim di Asia Tenggara. Menurut saya Pak Lapian itu benar-benar sekolah yang menjadi model saya, karena beliau itu uh, humble sekali ya. Uh, misalnya kalau kita bertanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu dia mengatakan saya tidak tahu kalau yang hal itu mungkin bisa bertanya pada yang lain gitu uh, dan kadang-kadang dia merekomendasikan siapa yang harus kita tanya gitu pengalaman panjang sang nahkoda pertama tidak disimpan untuk kepentingan karirnya sendiri di lipi tempat ia menghabiskan sebagian besar karirnya ia membentuk tim kajian masyarakat maritim yang solid Tim yang mewarisi semangat dan kinerja akademiknya untuk lebih memahami realitas masyarakat pesisir, kenelayanan, serta suku maritim dan hak ulayat laut. Sebagai seorang pendidik dan pengajar, sang nahkoda juga telah melahirkan nahkoda-nahkoda baru, bergelar doktor sejarah maritim. Ibarat laut yang selalu tenang di permukaan, tetapi bergelora atau selalu apa banyak riak di bawahnya itu itu menganggap dia sebagai guru sahabat dan orang tua selain telah banyak menghasilkan karya-karya penting berkat ketekunan dan dedikasinya yang besar pada studi sejarah maritim Profesor Abelapian berhasil menjadi anggota UNESCO Consultative Committee untuk program Integral Study of the Silk Road Roads of Dialogue, serta menjadi leader of the scientific team yang menapak tilasi perjalanan legendaris Marco Polo dari Venesia sampai Osaka. Pada waktu itu, kita juga itu menyunting eh, salah satu jurnal sama baca newsletter dua kali di Kyoto. Kerja sama itulah merupakan itu pengalaman berharga dalam karir eh, itu akademik saya. Jadi sebagai pribadi beliau sangat sabar, santun, kebapaan, ya, memotivasi kita eh, dengan lembut, ya. Abelapian eh. konsen pada kepemanfaatan kajian-kajiannya, karena itu beliau mengembangkan penelitian-penelitian berorientasi kepada aksi atau sedangnya kebijakan. Selama berkarir sebagai peneliti dan juga dosen, Profesor Abela Pian telah berinteraksi dengan banyak orang di dalam komunitas akademik. Jejaring yang telah ia bangun baik dalam skala nasional maupun internasional telah memberikan kesan yang mendalam bagi kolega, sahabat, keluarga, dan banyak orang yang mengenalnya. Eh Pak Lapian itu sangat sangat memperhatikan soal-soal detail. Lalu beliau selalu mengingatkan kepada kita untuk uh, jangan sampai salah menulis nama orang. A good friend, tetapi orang yang tidak bisa diam di tempat. Itu is kekhasan. Kita sebut dia itu seperti ya kupu-kupu saya kira. Yang selalu mau terbang pergi. Selalu mau cari pengetahuan bagaimana apa yang terjadi dengan pengalaman Orang-orang yang hidup di laut di wilayah Indonesia bagian timur itu, itu is obsesi Pak Lapian. Telah banyak dosen dan peneliti yang melanjutkan kajian sejarah maritim yang dirintis oleh Profesor AB Lapian melalui upaya merawat ingatan tentang eksistensi akademik Profesor AB Lapian yang telah memberikan jalan terang terhadap perkembangan kajian sejarah maritim semakin banyak sarjana muda membuka panggung-panggung baru yang menampilkan realitas kemaritiman Indonesia. I was very pleased to hear that it was being named after my very dear friend, Adrian Lapien. Um, he was one of the earliest proponents, supporters of the study of the sea and the sea peoples. Um, and he was a very talented and genuinely modest individual. Pak lapian itu ya orang anu uh, no, punya kemampuan akademis punya pengetahuan yang luas ya dan juga pengetahuan bahasa berapa bahasa di bisa diukasa jarang orang seperti Pak Lapian itu dan yang ketiga yang juga kita tidak tahu bahwa dia sepintar si itu <laughs> karena dia orangnya uh, tidak sok seperti saya <laughs> baik kami persilahkan bapak untuk memandu acara sesi diskusi baik terima kasih selamat siang bapak ibu semua saya selalu kalau melihat video tadi sudah beberapa dua kali ini saya melihat saya selalu apa merasa terharu ya artinya ingat bagaimana waktu itu ketemu pak lapian dan juga betapa beliau itu sangat apa namanya care terhadap uh, para peneliti uh, muda, ya? Seperti saya, Deddy, dan teman-teman lain di PMB waktu itu. Jadi, ini benar-benar satu hal yang uh, ya cukup mengharukan, ya, buat saya secara personal. Tapi oke okay lah, um, memang kita di sini uh, saat ini akan mencoba untuk mengenang beliau, ya. Jadi eh, barangkali sekedar tambahan dari eh, paparan dari Pak Najib tadi bahwa eh, AB Lapian Memorial Lecture ini kita rencanakan akan diadakan setiap tahun. Jadi kita setiap tahun akan mengundang satu atau dua eh, pakar di bidang sejarah maritim. Jadi kita berharap eh, AB Lapian Memorial Lecture ini menjadi kegiatan yang rutin di IPSH. Uh, sehingga uh, warisan legasi dari Pak Lapian itu selalu akan terjaga dan akan hidup terus. Nah, uh, pagi ini uh, kita uh, mendapat kehormatan uh, bisa mendengarkan uh, cerita, mendengarkan uh, uh, apa namanya uh, ingatan yang uh, kemudian barangkali sedikit apa namanya sedikit bincang-bincang uh, tentang uh, warisan uh, Pak Lapian dan saya teringat uh, di Facebook uh, di akun Facebook saya kemarin ada yang tanya kenapa senior-senior gitu yang ngomong hari ini tapi memang itu sengaja karena menurut menurut kami bahwa ini adalah momen kita untuk mengenang uh, jasa beliau sehingga uh, memang kita mengundang uh, dua pembicara yang memang uh, memiliki uh, hubungan sangat erat baik secara pribadi maupun secara akademik dengan Pak Lapian yaitu Profesor Taufik dan Pak Alex Ulaen. Nah, uh, saya akan bacakan uh, uh, apa namanya uh, beliau uh, riwayat uh, apa namanya uh, biografi dari uh, Pak Taufik tapi saya rasa kalau Pak Taufik hampir semua di kita sudah tahu ya. Jadi mungkin saya akan sedikit uh, apa uh, menyampaikan uh, beberapa hal saja yang uh, belum banyak diketahui uh, Bapak Ibu yaitu Pak Taufik ini uh, dulu memang barangkali yang teman-teman yang masih muda belum begitu kenal dengan Pak Taufik, beliau adalah uh, sejarawan dan pernah menjadi kepala Lipi pada tahun 2000 sampai 2002. Nah, Pak Taufik ini adalah satu-satunya kepala LIPI ya yang berasal dari ilmu sosial. Jadi sebelum itu dan sampai sekarang, barang, sampai LIPI selesai bubar, itu kebanyakan kepala LIPI ada dari sains dan teknologi. Dan beliau ini adalah satu-satunya yang berasal dari ilmu sosial. Nah, sayang sekali waktu itu hanya dua tahun terus kemudian uh, Pak Taufik ini memperoleh gelar PhD dari Cornell University uh, pada tahun uh, pada tahun 70 uh, mendapat PhD dari uh, 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 dengan bidang Sotiation History dari uh, Cornell University pada tahun 70 dan setelah itu sempat menjadi beberapa kali profesor tamu di beberapa universitas di Amerika terutama uh, misalnya di University of Wisconsin Medicine uh, dan juga di Cornell dan disertasi beliau kemudian uh, dibukukan atau diterbitkan uh, khusus uh, berbicara tentang uh, pergerakan kaum muda dan mendapat apresiasi dari uh, Profesor Ben Anderson waktu itu sebagai salah satu karya disertasi yang uh, masuk dianggap terbaik pada saat itu. Nah, uh, kemudian uh, sampai sekarang Pak Taufik ini menjadi uh, uh, ketua dari uh, komite ilmu sosial di IP dan masih aktif kalau teman-teman sering ke sini masih sering akan ketemu dengan beliau, uh, masih uh, sangat uh, produktif juga. Dan hasil karya produksinya banyak sekali. Saya mungkin nggak bisa membacakan semua di sini, eh, tetapi eh, bisa dibilang hampir eh, seluruh karya-karya tentang sejarah eh, maupun ilmu sosial yang diterbitkan oleh Pak Taufik eh, mendapatkan eh, apresiasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, uh, untuk dari biografi Pak Alex nanti akan saya bacakan pada saat, uh, apa namanya, sebelum uh, beliau menyampaikan uh, paparannya. Uh, saya persilakan Pak Taufik uh, untuk, uh, mau di situ atau di sini? Duduk aja Pak Taufik ya, barangkali ya lebih enak. Kenapa? Iya, uh, oke okay, silakan Pak Taufik. Eh, uh, saya persilakan 30 menit boleh. Di situ saja enggak apa-apa, Pak. Beri renya. deh. Bapak mau berdiri. Enak. berdiri, enak. berdiri, enak. berdiri. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih dulu saya minta Terima kasih Kok tumben saya diundang Baru sekali ini saya Ke brand ini uh, Tapi jangan lupa Saya termasuk orang tertua Di WIPI Dan di LIPI uh, Baik, Jadi begini Saya karena Yang tertua saya kira di sini juga saya yang tertua. Saya cerita dulu kenangan. Kalau diingat-ingat, ya, saya lipi ini, saya nggak bisa lupa dengan pengalaman saya. Pernah yang tidak lupa ketika saya uh, ternyata lulus Jadi saya Waktu itu, masih uh, salah seorang Salah seorang asisten. Oh, Apa oke, Apa Oh ya mana Oh, oh. Dilepas aja oke, Ganteng, pak. Lupa. Ganteng, pak saya setiap saya bicara tentang lipi atau mipi saya selalu ingat hari-hari terakhir saya waktu saya masih sekolah saya walaupun begini begini ya saya saya tamat sekolah di tempat yang paling sopan di Jogja dan nah, waktu ujian terakhir saya bangga juga karena saya nyatakan lulus udah waktu saya terakhir uh, saya baca deh sebentar lupa kalau dengan ingat terasa juga selintas rasa keheranan yang pernah saya alami sekian puluh tahun yang lalu. Berakhir tahun 1950, sebagian besar belum lahir sini, saya telah mengucap kenikmatan gaji sebagai seorang asisten dosen dari jurusan sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Untas Gajah Mada. Saya telah dipercaya sebagai asisten dosen dalam mata pelajaran sejarah barat modern jadi saya tentang Eropa itu. Ya maksudnya sejarah Eropa. Setelah setahun atau lebih bertugas, saya pun mulai menulis skripsi sarjana. Tentu bisa dimaklumi juga kalau saya menulis skripsi dengan tema yang diambil dari sejarah barat modern. Artinya sejarah Eropa setelah berakhirnya sejarah Eropa setelah berakhirnya arus dinamika Eropa yang dicetuskan oleh revolusi Prancis, revolusi sosial politik yang mengubah peta kesejarahan sosial politik bahkan juga kultural dari dunia Eropa. Tetapi janganlah heran. Kalau saya berhasil juga menyelesaikan skripsi yang cukup panjang. Skripsi sepanjang kira-kira 250 halaman ini saya tulis dalam bahasa Inggris meskipun tanpa bimbingan dari siapapun. Maklumlah, Nah ini rahasia saya. Waktu itu saya belum tahu mau menulis skripsi sebaiknya di bawah bimbingan dosen. Tidak tahu saya itu. Tetapi kebetulan kebetulan saya adalah jurut sejarah yang pertama menulis skripsi. Begitulah akhirnya saya berhasil juga menyelesaikan skripsi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Meskipun pemakaian sistem bahasa dan pilihan kata yang tepat mungkin hanya dalam hati saja tetapi janganlah kaget kalau kemudian sadar juga dengan keanehan gaya bahasa Inggris yang saya pakai. Mulailah saya mempersembahkan skripsi akademis ini kepada dosen para penguji yang terdiri atas tiga orang dosen asing, satu India, satu Inggris, satu Belanda, jadi hebat rekal saudara semua, dan dua orang dosen Indonesia. Salah seorang dosen penguji Indonesia ialah Bapak Ketua Jurusan Sejarah dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Untas Gajah Mada. Namanya waktu itu Dr. Andes Sartono Kartodirjo. Tetapi lupa kalah situasi akademis yang terjadi waktu ujian. Maklumlah saya mendapat kurnia Allah nasib baik. Saya nyatakan lulus. Nilai akademisnya, ah, waktu itu semua masih rahasia bukankah pada waktu itu Universitas di Indonesia masih memakai sistem kontinental yang serba rahasia? Di samping itu para penguji telah tahu juga bahwa saya akan pindah kerja ke Jakarta. Oh. Oh. Saya tidak ingat sejak berapa lama Pak Sartono resmi diangkat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Gajah Mada. Memulah kira-kira 2-3 tahun sebelum saya menempuh ujian akhir, ia telah biasa datang mengajar sekali dua kali dalam sebulan. Jadi, sama juga halnya dengan dua orang profesor Belanda yang masing-masing memberi kuliah sejarah zaman Hindu dan ilmu bahasa dan seorang dosen lain dari Bandung yang mengajar tentang sejarah Tiongkok. Meskipun Pak Sartono telah diangkat sebagai dosen tetap, tetapi ia masih belum bertempat tinggal di Yogyakarta. Namun pertiwan sampai kini tak terlupakan yang sangat satu dua bulan sebelum saya beranikan diri menempuh ujian skripsi, Pak Sartono memanggil saya ke ruang istirahat para dosen dengan wajah serius dia bertanya bertanya pada saya apakah saya mau melanjutkan studi di Australia? Jika mau katanya pimpinan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia waktu itu, sekarang nggak ada lagi mimpi itu bisa mengirim saya melanjutkan kuliah ke sana hanya saya. Halo panitia, mohon di suara pembicara. Saya, bisa mau ke semayan Saya itu. Begitulah, waktu itu saya diangkat juga sebagai salah seorang anggota panitia pelaksana dari Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional yang kedua yang akan diadakan di Yogyakarta. Kongres yang pertama diadakan pada tahun 1960 di Kota Malang. Pindah cerita, saya yang telah menjadi anggota panitia dari Kipnas kembali ke Jogja tetapi sebagai anggota panitia. Satu dua bulan kemudian seakan-akan tiba-tiba saja Pak Lapian meninggalkan Biro MIPI. Ia pindah kerja ke pusat studi angkatan laut. Ternyata ia lebih tertarik dalam arus dinamika keilmuan yang senang dialaminya, kelautan tanah air. Ternyata ia belum melupakan, mungkin saja dia belum melupakan pegawai tetap dari Biro Majelis Impulkan Indonesia, sebuah lembaga akademis kenegaraan yang independen dan langsung berada di bawah presiden. Jadi MIPI masih melanjutkan kehadirannya sebagai sebuah lembaga keilmuan yang dilahirkan di masa kolonial. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang tidak langsung ke bawah presiden. MIPI dulu langsung ke bawah presiden. Saya tentu saya tetap menjadi seorang staf dari Ibu Sukaisi. Tetapi pada suatu siang, nah ini penting juga, ketika saya ketika saya telah kira-kira tiga bulan bertugas di Biro Mepi, tiba-tiba saja tokoh yang saya hormati, Ketua Majelis Ilmu Indonesia, Profesor Sarwono Prabiro Harjo, berdiri di depan pintu dan langsung berkata, Eh, Taufik, mulai senar depan, pindah kerja ke ruang depan ya. Gantikan Aki sebagai pejabat kepala bagian urusan ilmiah. Ah itu Ahi Sudrahman, ya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Karena karena dia akan pindah ke, akan sekolah ke Amerika per waktu. Hanya sekian saja yang keluar dari mulutnya. Pak Ketua langsung pergi. Sejenak saya terdiam, kebingungan. Tetapi untuklah Ibu Sukaiti berkata, itu suatu penghargaan untuk Taufik. Dengan jabatan sebagai pejabat kepala bagian yang yang saya anggap keren ini tahun 1962 sampai 64 maka saya pun sempat berkenalan dengan beberapa guru besar dan tokoh uli ilmuwan. Malum, malumlah, salah takut tugas saya ialah menjadi sekretaris dari Dewan Penasihat Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kebetulan para anggotanya terdiri dari guru besar dan ilmuwan lain. Saya masih ingat, pejabat ketua Dewan Penasihat ini ialah Mr. Wong Sonegoro, tokoh yang sempat dua tiga kali menjadi menteri. Jangan lupa, saya pindah ke MIPI boleh katakan pada masa menjelang demokrasi liberal beralih gaya menjadi demokrasi terpimpin di bawah presiden yang sama. Setelah hampir satu setengah tahun saya bertugas, MIPI mengalami perubahan fundamental. Lembaga ini tidak telah disiapkan untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, bukan Bukankah anggota resmi dan MIPI adalah para guru besar yang mewakili cabang-cabang keilmuan? Kini, MIPI harus mempunyai beberapa, kalau tidak salah, enam pusat keilmuan, antara lain tentang maritim, maritim, perikanan, botani, biologi, teknologi, pertambangan, sosial ekonomi. Bisalah dipahami, kalau beberapa pusat penelitian yang akan didirikan itu praktis mengalami penukaran nama dari beberapa lembaga keilmuan yang telah ada sejak lama. Tetapi lembaga ekonomi dan kemasyarakatan nasional atau disingkat LEKNAS adalah lembaga keilmuan baru. MIPI, nama MIPI pun diubah menjadi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam suasana pembangunan LIPI gaya baru ini, saya ditanyai, apakah ingin tetap menjadi pegawai kantor pusat MIPI atau LIPI atau pindah ke Leknas Lipi untuk menjadi asisten peneliti. Tanpa pinggir panjang, saya pilih Leknas, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional. Maklumlah, lembaga ini telah diisi oleh Dewan Pelaksana Akademis yang aktif. Ketua Profesor Sadarion Siswa Martoyo, seorang ahli pendidikan, tetapi Dewan Akademi terdiri dari Wijoyo Nitisastro, Sastro, Muhammad Sadli, Sarbini itu mereka ekonomi, kencanaan dan satu tahun kemudian ikut bergabung Ali wardana, emir salim, arun zain, dan lain-lain. Mungkin satu tahun atau lebih setelah saya pindah ke Leknas, konon atas usulan para tokoh kebudayaan bangsa, maka pimpinan LIPI pun memutuskan untuk mendirikan lembaga riset kebudayaan nasional. Jadi, yang bersifat itu ada ada lembaga ekonomi, ada lembaga. Maka bisa lah Pak Amin juga kalau Pak Lapian pindah kembali ke kantor lama yang kini telah bernama LIPI. Ia langsung bergabung dengan lembaga riset kebudayaan nasional. Meskipun meninggalkan lembaga penelitian angkatan laut, tetapi Pak Lapian tetap menjaga hubungan kerja yang tidak resmi. Setelah bertugas kira-kira selama dua tahun di Leknas, saya dikuarnai Allah untuk mendapat rezeki halal. Atas bantuan Ford Foundation, pimpinan dan staf ekspert Leknas memutuskan untuk mengirim anggota staf pilihan Leknas untuk bersekolah di luar negeri. Maka takdir pun menentukan saya dipilih sebagai salah seorang anggota dari rombongan kedua, dari, dari lima orang yang dikirim Leknas. Sebelum rombongan saya telah dikirim lima orang, tiga orang untuk PhD, antara lain Ibu Melitan, sekarang lagi sakit, maklum mereka telah selesai master, dan dua orang ahli ekonomi, antara lain Pak T. Kianwi. Mereka yang dikirim masing-masing kuliah di universitas yang berbeda-beda. Saya dikirim pada tahun 1964 ke Cornell University, Ithaca, New York, dan pulang pada tahun 1967 setelah lulus master, tetapi telah resmi diangkat dan dibiayai sebagai calon PhD. Maka begitulah saya aktif melakukan riset untuk tesis PhD di perpustakaan Museum Jakarta dan mengadakan penelitian di lapangan Sumatera Barat. Lapangan di Sumatera Barat. Di negeri orang dengan pak lapian. Nah, pada pertengahan tahun 1968 saya melanjutkan penelitian selama 4 bulan di negeri Belanda dan tinggal di Den Haag. Maklum. Saya harus riset arsip dari masa kolonial di pusat kearsipan Belanda. Meskipun mula-mula terasa juga kesangsian dalam kesendirian, tetapi segera sadar bahwa saya tidak sendirian di negeri orang. Mungkinlah jika perlu atau merasa kesepian, saya bisa pergi ke Amsterdam untuk menemui senior saya sesama Sapli Mipi, Tengku Muhammad Radi, Mister Tengku Muhammad Radi, dan Dr. Randas Abel Lapian. Kebetulan mereka telah beberapa lama berada di negeri Belanda. Pada waktu itu, pemerintah Belanda mempunyai program untuk membiayai ilmuwan muda Indonesia melanjutkan studi atau melakukan riset di negeri Belanda. Bagi Pak Lapian, pergi ke Belanda sama saja dengan pulang kampung. Bukan karena saya, bukan karena ia lancar bahasa Belanda, malah sudah sejak kelas 1 HIS dia sudah terbiasa dengan bahasa Belanda dan negeri kancil angin ini. Tetapi juga karena ia mempunyai pengetahuan yang lumayan tentang kerajaan asing yang pernah menjajah Indonesia ini. Apalagi pada waktu itu saya pada waktu saya datang itu Pak Lapian telah sempat pula meninggalkan negeri Belanda selama beberapa bulan untuk melakukan riset di Lisbon. Jadi ternyata ia sempat juga mempelajari bahasa Portugis sebelum berangkat ke kota ini, ke Lisabon. Maka janganlah heran, karena dalam hati pada waktu itu saya kadang-kadang membayangkan reaksi hidup Pak Lapian. Sejak kecil, malah mungkin sebelum bersekolah, ia telah biasa termulai mengenal bahasa Belanda. Dan kemudian waktu ia sekolah Milo, kemudian namanya SMP, ia belajar bahasa Inggris. Dan kita telah masuk SMA, ia pun belajar bahasa Perancis. Jerman dan Jerman. maupunlah pelajar AMS atau kemudian disebut SMP, SMT, sekolah menengah tinggi, artinya kemudian disebut SMA atau semenang atas, mungkin sampai akhir tahun 50-an masih harus belajar empat bahasa asing itu. Sebagai pelajar SMA, saya belajar bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis. Hanya saja di Bukit Tinggi kami pelajar SMA sekali seminggu juga belajar bahasa Arab. Ketika Pak Lapian harus beberapa lama menginjak negeri Belanda, ia mulai asyik mempelajari bahasa Portugis. Memang satu kebetulan historis saja. Saya tidak tahu entah sejak kapan. Tetapi pada waktu saya mampir di Belanda, pemerintah Belanda telah mempunyai program yang memberi beasiswa bagi dosen, peneliti muda, dan masih Indonesia untuk kuliah dan atau mengadakan riset di negeri Belanda. Maka bisalah dipahami juga kalau waktu itu agak banyak juga guru SMA dan apalagi dosen universitas yang berhasil mendapat bantuan kuliah atau riset di negeri Belanda. Bagi Pak Lapian, program ini adalah suatu kesempatan akademis dan tentu saja suatu kegemaran kultural yang sangat menguntungkan. Betapa tidak, bukankah Pak Lapian anak seorang tokoh politik yang pernah menjadi anggota Minha, Minhasarat Dewan Minasa dan makan sempat pula menjadi anggota fraksi nasional Volksrat perlemen uh, Parlemen Zaman Belanda. Sedangkan Pak Lepian sendiri adalah seorang tamatan high S di Tomohon tahun 35 sampai tahun 42. Kemudian di zaman perlukan Jepang, yang masuk sekolah Sugako, setingkat dengan SMP atau Milo zaman Belanda di Manado dan di Kelangkuan tahun sampai 45. Kemudian ia menjadi murid Milo tahun 46 waktu itu di Manado. Maklum di masa revolusi nasional waktu, waktu revolusi Manado berhasil dikuasai Belanda dan kemudian menjadi murid AMS kemudian disebut SMA di Tomohon. Jadi Palapir tamat SMA-nya itu di Tomohon. Mulai sekolahnya itu di Manado. Tinggal latar belakang inilah yang menyeberang Laut Jawa dan langsung pergi ke Bandung untuk mendaftar sebagai mahasiswa jurusan sipil Fakultas Teknik. Ketika itu masih bagian dari Universitas Van Indonesia yang berpusat di Jakarta, tetapi kemudian resmi menjadi Institut Teknologi Bandung. Jadi ITB itu dulu bagian dari UI. UI itu belum bernama UI, tapi masih bernama Universitas Van Indonesia. Uh. Tetapi sayang, tidak lama ia bisa bebas belajar. Ia menderita sakit yang gak lama juga, agak, agak parah juga kata Paul Apian. Maka akhirnya setelah sembuh, ia pun berhenti kuliah. Jadi nggak jadi insinyur Lapian gak ada jadinya. Dan meninggalkan kota Bandung per tahun 53. Ia pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai wartawan sebuah surat kabar, The Indonesia Observer. Maka bisa dipahami juga, kalau ia sempat juga menyaksikan, dan tentu saja mencatat berbagai peristiwa penting yang terjadi, antara lain Konferensi Asia Afrika. Begitulah, dari kisah selintas riwayat hidup Pak Lapian ini, tampaklah bahwa ia yang tamat SMA bagian B, jadi bukan bagian A, atau bagian C. Bagian B, jadi jadi soal ilmu pasti dia juga. Karena itulah ia bisa masuk ITB. Tetapi setelah sakit yang cukup lama, ia bekerja, kemudian bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar berbahasa Inggris. Dalam suasana inilah, ia merasa kekurangan dalam hasil pengenalan para ilmu pengetahuan. Maka akhirnya, ia memutuskan untuk kembali masuk ke dunia perkuliahan dan ia masuk entah apa sebabnya tapi ada sebab karena kecintaannya jurusan sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Waktu itu belum pernah fakultas, baru fakultet. Belum pernah universitas, baru Universitas. Begitulah malah Universitas Indonesia. Begitulah akhirnya Pak Lapian bukan saja telah mempunyai senjata kemampuan dan kebahasaan akademis yang sangat memadai, tetapi juga pengalaman untuk memahami dinamika sosial politik ketika bekerja sebagai wartawan. Kalau kisah selintas kalau kis, selintas kisah saya selama berada di negeri Belanda kira-kira empat -kira bulan tahun 69 dilanjutkan, maka bisalah saya katakan betapa tidak jarang saya Pak dan Pak Lapian saling mengunjungi. Kadang-kadang Pak Lapian datang ke Denha dan mampir di tempat penginapan saya dan ikut ikut memasak untuk makan malam bersama. Ketika itu saya hanya sanggup menyewa sebuah kamar kecil dengan satu divan kecil dan meja kecil sedangkan dapur dan kamar mandi terletak di lantai bawah. Tetapi hal yang tak pernah saya lupakan ialah kalau saya datang ke Amsterdam, biasanya saya datang sesuai dengan janji. Sebab saya lebih suka datang sambil mendapat kuliah gratis tentang negeri Belanda dan khususnya Amsterdam. Siapa lagi yang akan kasih kuliah gratis itu? Maka Pak Lapian biasa berkisah segala tentang segala sesuatu tentang negeri Belanda dan kadang-kadang juga berkisah tentang negara lain seperti Prancis, Spanyol, Portugal dan Belgia. Kadang-kadang ia berkisah tentang gedung ini atau gedung itu. Dan tentu saja tidak pula jarang gosip kesejarahan tentang negeri Belanda. Begitulah, kira-kira empat -kira bulan melakukan penelitian di negeri Belanda, saya pun berangkat menuju Itaka, New York. Meskipun sempat mampir dua tiga hari di London. Dan mulai asik menulis disertasi. Bekan rahmat Allah, saya dikurangi nasib baik saya berhasil menyelesaikan disertasi sebelum kehabisan masa beasiswa tahun 70. Maka kami, kebetulan istri dan anak, -anak saya datang ke Itaka untuk menemani pulang ke tanah air. Tetapi baru saja kira-kira seminggu sampai di rumah, maka seakan-akan tiba-tiba saja saya dapat pesan dari Hasya Bakhtiar, Pak Almarhum Profesor Dr. Harsha Bakhtiar, senior saya yang telah pulang duluan dari Harvard, dari Universitas Harvard, agar saya mengambil over tugasnya sebagai ketua pelaksana konferensi internasional Asia tentang the study of Malay culture. Jadi bayang baru seminggu pulang kampung sudah yang diminta menjadi ketua gara-gara ada yang sakit. Maka tanpa pinggir panjang saya langsung menelpon Pak Lapian yang sudah pulang dan Pak Edi masih nambau keduanya staf lembaga riset kebudayaan nasional, salah lembaga ekonomi untuk ikut serta dalam kepanitiaan ini. Terumah resmi dan seminar internasional ialah direktur jenderal kebudayaan P dan K. Jadi saya orang yang dari pusat studi kebudayaan Leknas Ekonomi dibantu oleh orang dari riset kebudayaan nasional yaitu Pak Lapian dan Masinabo kedua-duanya kedua-duanya orang Manado konferensi yang di hari dengan delegasi resmi dari empat negara ASEAN dan dan dua dari Asia Afrika ternyata cukup berhasil oh masih panjang nih Sampai betul untuk anu nanti saya potong. Kompresi di hari. Maklumlah laporan resmi dari seminar itu. Suatu pertemuan akademis dari para peserta resmi di Biara UNESCO harus dikerjakan laporan. Laporan resmi ini adalah tugas penelitian pelaksana. Jadi adalah tanggung jawab ketua. Tetapi untunglah ikut Pak Lapian turun tangan. Dan selama beberapa hari kami berdua harus kerja keras. Setelah draft selesai, maka Pak Lapian sibuk memperbaiki arus bahasa. Maklumlah laporan harus tulis dalam bahasa Inggris. Dan tetek bengek lainnya. Begitulah sejak terjadinya peristiwa yang tidak terduga ini. Maka bisalah dikatakan kami mantan panitia dari delegasi sering juga mendapat undangan untuk ikut seminar internasional tentang berbagai aspek dari ilmu pengetahuan. Sejak saya pulang kampung, tak jarang Profesor Sartono mengajak saya untuk membantunya dalam usaha meningkatkan mutu kuliah sejarah. Malumlah pada waktu itu, di samping Pak Sartono yang mendapat Master, MA dari Yale University dan PhD dari Amsterdam University, barulah saya yang selesai kuliah S3. Begitulah di samping bertugas untuk mengunjungi universitas di beberapa daerah karena mencari calon-calon yang pantas untuk dilatih untuk mendapat ijazah S2 dan mempunyai bakat untuk terus ke S3. S3. Tetapi kadang-kadang saya diundang juga untuk menjadi salah seorang penguji calon penerima S3. Maka berbagai kisah tentu bisa saya sampaikan. Tetapi pengalaman tidak mudah. Saya lupakan inilah ketika beberapa guru Universitas Kejamada yang tengah berfungsi sebagai penguji calon doktor tanpa berdebat sedikit pun menyatakan suara bulat dan bahkan dalam suasana penuh kegembiraan ketika selesai menguji disertasi tentang sejarah kawasan Laut Sulawesi abad 19. Semua tim penguji sama-sama berseru menyebut sebuah kata, Kum laut! Dan kemudian langsung bertepuk tangan yang meriah. Maka bayangkanlah reaksi para hadir yang, yang, yang lain. Sangat ujian itu sangat hasil ujian itu disampaikan. Tetapi sayang meskipun begitu inilah 16 April 1980 untuk pertama kali nilai cum dalam ilmu sejarah dan semua hadir bertukut tangan yang meriah tetapi tak seorang pun yang melihatkan rasa keheranan. Hanya tepuk tangan saya, tidak ada. Ternyata semua mereka yang hadir telah bisa menebak. Nah, Jawab yang terjadi waktu ujian rupanya terbuka rahasia dari ketinggian mutu disertasi. Tetapi janganlah heran kalau ternyata naskah disertasi ini hanya tersedia untuk para penguji dan malah harus dikembalikan. Sewaktu Sekian waktu telah berla terasa ter berlalu ketika sebuah buku tebal 399 halaman berjudul orang laut bajak laut Raja laut sejarah kawasan laut Sulawesi abad 19 Jakarta komunitas Bambu akhirnya diterbitkan cetakan pertama tahun 2009-2011 setelah diterbitkan yang tebalnya 390 halaman setelah kata pengantar Jakarta, disertai keterangan ejan dan segala macam Apapun pendapat yang mau diajukan tentang kerja pelapian ini, tetapi tentang satu hal, payah untuk membantahnya. Susunan bab dan buku, dari buku ini, kalau bab satu adalah pendahuluan, maka bab-bab selanjutnya bukan saja bersifat historis, tetapi juga diatur geografis. Bab dua, laut Sulawesi, tinjau grafis serta selintas tentang penelitian yang dilakukan kerangka konseptual di wilayah sumber siara kebudayaan maritim dan selintas sejarah tentang masa awal sampai abad 7 dan 8. Bab 3 orang laut, tinjauan antropologis dan historis. Bab 4 bajak laut, istilah bajak laut, teori tentang bajak laut dan sejarah laut Asia Tenggara. Dan bab 5 raja laut. Jadi orang laut, bajak laut, raja laut tentang kerajaan pribumi mulai dari Sulu sampai Kalimantan Timur. Kekuatan asing Spanyol 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 Belanda Inggris dan lain-lain dari, dari adil raya laut bab keenam ken, penutup halaman terakhir keputakan halaman 327 sampai 359 dengan bahasa keputakan dari bahasa Belanda Spanyol Inggris Perancis, Indonesia 5 bahasa yang dipakai untuk disertasi itu <tuh> Dalam bibliografi tercatat juga karya Pak Lapian. Ini karya Pak Lapian empat artikel dalam bahasa Indonesia dan empat artikel dalam bahasa Inggris. Salah satu artikel yang dilaporkan ialah makalan diajukan Pak Lapian dalam seminar Indonesia Belanda yang di diadakan di Newark tahun 2006. Ketika diadakan Dutch Indonesian Historical Conference yang berjudul Holy Warriors from the Sea: The Raid on Manado, maka mestikah diherankan kalau Profesor Sartono, Pak Profesor Sartono memberi komentar saya singkat pada kulit dengan mengatakan betapa karya Pak Lapian benar-benar merupakan keberhasilan yang cermat. Sedangkan Antonio Rit, seperti tadi, tidak ada sarjana Indonesia yang telah mendemonstrasikan keahlian sebagai sejarawan lebih baik dari Adrian Lapian dalam daftar bibliografi di buku orang-orang Orang laut ini dibuat juga artikel karya Pak Lapian jumlahnya tak kurang dari delapan empat makalah pada awal tahun 65 dalam bahasa Indonesia dan empat dalam bahasa Inggris antara lain beberapa catatan mengenai jalan dagang maritim ke Maluku sebelum abad ke ke 16 Aduh. Nah, sebentar selama, selama beberapa tahun masyarakat sejarawan Indonesia MSI pernah menerbitkan majalah sejarah pemikiran sejarah pemikiran dekonstruksi persepsi Pak Lapian dipercaya sebagai pemimpin umum tentu saja tak pula jarang Pak Lapian ikut memberi sumbangan artikel salah satu tulisan yang menarik ialah Lempereur de Java Sinan Parfuono ke-10 menurut sebuah laporan Prancis. Jadi apa yang dilaporkan Perancis tentang Pakubono itu diberikan oleh Pak Pelapian di buku sejarah di majalah secara nomor 6 Februari tahun 1996. Pada penerbitan sejarah nomor 13 tahun 2007 dimuat artikel Pepera di Irian Jaya versi Belanda. Artikel ini bukan saja sebuah resensi tentang sebuah buku ilmiah, tetapi juga sekaligus kritik yang pahit. Bukan saja tentang pandang sang penulis, tetapi juga terdapatnya beberapa kesalahan faktual, baik tentang peristiwa fak maupun fakta, antara lain penulisan nama dan sebagainya. Para terakhir, buku Orang Laut, dimuat juga selintas biografi dari Pak Lapian. Dan juga judul beberapa, ya hanya beberapa artikel dalam dalam bahasa Indonesia, 4 dalam bahasa Indonesia, dan 4 dalam bahasa Inggris, ternyata ada juga 2-3 buku tulisan Pak Lapian yang terlepas dari perhatian, yaitu pelayaran dan perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17 komunitas bambu, dan juga for better and collected essays on Indonesia Dutch, Indonesia Dutch encounters. Aduh, tunggu. Nah, hebat ya tonton ah, akhirnya. Ya. Kalau uh, lupa Nah, terakhir saja. Pada suatu hari di bulan Juli 2011, saya menerima undangan untuk menerima suatu seminar di Tokyo. Maka begitulah dalam perjalanan menuju airport, saya lebih dulu mampir di rumah Pak Lapian. Dijaga oleh adiknya, seorang dosen perempuan UI Pak Lapian tampak sedang tidur. Ia beritahu adiknya kalau saja kalau saya datang akan datang bahwa saya saya beritahu adiknya bahwa saya akan ke Jepang dan beberapa lagi dan berdoa semoga Pak Lapian segera sehat. Waktu itu Pak Lapian lagi sakit keras. Maka saya tinggalkan nomor telepon genggam saya pada adiknya. Beberapa hari telah berlalu dan acara yang harus saya pun telah pula resmi ditutup. Begitulah di hari di hari saya pulang itu telah datang. Di saat itulah terang asyik membaca majalah menunggu keberangkatan telepon genggam saya berbunyi. Peristiwa yang takut tak terjadi. Pertanggal 1 Juli 2011 Pak Lapian meninggalkan dunia yang fana ini. Sampai kini kenangan pada Pak Lapian senior saya di Majelis Ilmu Indonesia, Medan Merdeka Selatan nomor 11, dan Kolekasa di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jalan Gatot Subroto tetap abadi dalam kenangan betapapun kedua lembaga ini kini hanyalah tinggal sebagai catatan sejarah saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih eh, Pak Profesor Taufik Abdullah eh, atas kenangan eh, bapak terhadap Profesor Lapian. Eh, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gideon Lapian eh, dari keluarga Pak Lapian. Eh, terima kasih Pak Gideon sudah bersedia datang eh, ke acara ini. Eh, untuk selanjutnya. Kita akan mendengarkan uh, cerita paparan dari Bapak uh, Alex John Mulain. Jadi, sebelumnya saya akan bacakan uh, biografi singkat dari beliau. Per uh, beliau uh, sekarang uh, adalah, uh, pernah mengajar di uh, Universitas Sambra Atulangi Manado. Beliau seorang... Uh, sejarawan dan mendapatkan gelar uh, DA Magister dari uh, Prancis dari ehes dengan bimbingan Profesor Denis Lombard dan kemudian menulis uh, apa namanya uh, tesis tentang uh, sejarah dan kebudayaan di Asia Tenggara kemudian bergabung dengan fakultas setelah selesai menamatkan pendidikannya, bergabung dengan fakultas uh, sastra unsrat sebagai pengajar sampai uh, beliau pensiun dan pada saat uh, pada saat uh, beliau aktif sebagai uh, pengajar dan peneliti sering juga mengadakan uh, menjadi penga pengajar tamu di berbagai universitas dan kemudian juga pernah mengadakan mengadakan penelitian uh, bersama dengan Kyoto University uh, tentang sejarah Sangir dan Talaut. Uh, dan pernah juga menjadi uh, Visiting Research Fellow di Center for Southeast Asian Studies di Kyoto pada tahun 2001-2022. Dan uh, banyak melakukan penelitian uh, yang terkait dengan sejarah Sangye, Talaud, dan Sulawesi Utara. Uh, pada 2006, uh, beliau kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Pengelola Kawasan Perbatasan. Dan sempat juga menjadi kepala Bapeda eh, Kabupaten Talaut pada tahun 2009. Dan setelah itu beliau kembali eh, setelah selesai masa penugasan kembali menjadi eh, dosen di Universitas eh, Samratulangi. Jadi Pak eh, Alex Sulain ini eh, dan Pak Lapian adalah dua orang yang yang sangat eh, concern terhadap studi-studi eh, khususnya di kawasan Laut Sulawesi. Nah, untuk itu uh, saya persilahkan Pak uh, Alex Ulayen untuk menyampaikan uh, kenangannya tentang Pak Lapian. Silakan Pak Alex, uh, waktunya 30 menit. Uh, saya juga mohon maaf Pak Taufik karena kebetulan hari ini Jumat ya. Jadi uh, mungkin kita perlu uh, agak sedikit apa namanya uh, waktunya tidak terlalu banyak yang tersedia begitu ya silakan Pak Alex lain Suara saya kedengaran sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, izinkan saya menyapa hadirin dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kaum cerdik cendekia, sejarawan, peneliti, serta pimpinan BRIN. Dan undangan peserta kegiatan abelapian, memorial lecture yang terhormat, saat panitia penyelenggara menghubungi saya secara lisan, minta kesediaan untuk ambil bagian dalam kegiatan ini tanpa pikir panjang. Saya menerima tawaran tersebut. Alasannya sederhana, ini adalah kesempatan untuk menghormati sejarawan. Guru yang berjasa, meskipun saya tidak pernah tercatat sebagai anak didik beliau secara formal, namun karya serta gagasan beliau banyak menginspirasi, bahkan mengalihkan perhatian saya dari seorang pembelajar etnologi ke fenomena, kesejarahan, kebaharian, secara khusus di kawasan Laut Sulawesi, serta perbatasan Indonesia Filipina. Memulung kembara kelana nahkoda kajian maritim Indonesia, saya pilih sebagai judul memorial lecture ini. Pertama disesuaikan dengan tema kegiatan dan kedua mengandung makna analogis sosio psikologis membebaskan saya dari persoalan legalitas Apabila dibandingkan dengan menggunakan diksi mengkaji, keterangan tentang memulung ada di catatan kaki uh, tulisan saya. Kegiatan mengkaji adalah kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki legalitas sebagai pengkaji ilmu dan kaum cendekia. Seturut judul di atas, uraian dalam tulisan yang... Saya sampaikan ini hanya sebatas pada karya-karya abdelapian tentang tema-tema maritim. Sejauh hasil telusuran untuk rentang waktu tahun 1964 hingga tahun 2009 ditemukan 51 artikel dan makalah serta tiga karya dalam bentuk buku. Kalau kita melacak sejak tahun 1960 sampai 2008 atau 2009 terdapat 219 karya artikel dan buku. Ini tidak termasuk kata pengantar yang ada dan ditemukan dalam berbagai disertasi yang sudah diterbitkan, tesis yang sudah diterbitkan dan bahkan tulisan dari para pemerhati lainnya nah ini berarti bahwa 25 persen atau 54 dari jumlah karyanya yang terlacak yaitu 219 khusus tentang tema secara maritim sementara karya lainnya tentang beragam tema mulai dari persoalan metodologis pers entitas komunitas tertentu di kawasan timur maupun barat dapat kita temukan dalam tulisannya dan juga tidak hanya diterbitkan dalam bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ada yang satu bahasa Belanda dan dua bahasa Prancis kendati kegiatan menulis menurut Paulo Pulsow adalah kegiatan menyendiri sepi di dunia pendapat itu tidak sepenuhnya berlaku nyatanya beberapa karya Abel Lapian adalah juga hasil kerjasama dengan dua atau tiga penulis koleganya, antara lain dengan Profesor Dr. Taufik Abdullah, sahabatnya itu. Dengan siapa dia menulis serta tentang tema apa, dapat dibaca dalam materi yang saya sudah kirim ke Panitia. Saya ingin mengatakan bahwa tonggak pertama dari awal kembara kajian maritimnya itu ada terbaca dalam tulisan jalan pelayaran ke Maluku sebelum lebih kurang 1.500. Ini adalah judul skripsi. Kedua beberapa catatan mengenai jalan dagang maritim ke Maluku sebelum abad ke-16 dan yang ketiga beberapa catatan lepas tentang penulisan sejarah maritim. Indonesia. Nah, um, semakin jelas dari tulisan-tulisan dan gagasan Abel Lapian yang menjadi alasan bagi panitia seri terjemahan karangan Belanda Lipi menunjuknya untuk memberikan kata pengantar pada sebuah buku terjemahan yang berjudul Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia, satu kumpulan perdebatan antara Van Leer dan Verhoeven. Pengalaman lapian selama setahun di negeri Belanda mendalami naval history, dan kemudian dia pernah juga pada tahun ya di Belanda pada tahun 1966 tadi sudah disebut oleh Pak Taufik dan juga di Ecole Pratique des Hautes yang sekarang EHES namanya pada tahun 79 lembaga di mana Fernand Rodel berkarir memperkaya pengetahuan dengan gagasan Fernand Fernand Rodel seorang sejarawan Prancis yang menulis tentang kawasan Mediterania. Pengalaman belajar, pengalaman menekuni masalah maritim atau bahari ini membuat Abel yang cukup risau melihat keadaan di Indonesia. Sampai dia pernah menulis dan itu dapat kita baca di harian Kompas tahun 83 bulan Januari. Aspek-aspek sejarah yang kurang mendapat perhatian adalah masalah kelautan, dan betapa pentingnya laut dalam sejarah terbaca juga dalam karyanya berjudul "Laut dan Sejarah Indonesia" dan dua karya yang berbahasa Inggris. Lalu, apa saja yang menjadi perhatian utama dalam penulisan sejarah kelautan, yaitu aktivitas pelayaran dan perdagangan? nah ini dapat dibaca dalam salah satu bukunya yang semula buku itu adalah bagian dari uh, sejarah nasional serial sejarah nasional tidak hanya laut di kawasan timur Indonesia yang dia pelajari tetapi juga pada masa di eh, kawasan barat dan pada masa-masa Sriwijaya dari tonggak awal ini kemudian saya melihat bahwa Titik puncak kembara kelana kajian maritim terbaca dalam orang laut, bajak laut, raja laut. Kalau kita mau menelusuri karya-karya Abel tampaknya mulai dari pemilihan atas kawasan laut itu sudah dia komunikasikan dalam makalahnya yang berjudul "The Contest for the High Sea" the Sea area during the, during the 16th and 17th centuries. Nah, dalam bahasa Indonesianya ada juga perebutan samudra Laut Sulawesi pada abad 16 dan 17. Nah, begitu pula dengan tiga entitas. Konsep Raja Laut sudah diuji coba dalam sebuah makalah, begitu juga orang laut dan Bajak laut, bahkan dengan bajak laut ini, dia bersama seorang, katakanlah muridnya, saudara Nagatsu, itu menerbitkan jurnal berjudul "Sama Hadirin yang Terhormat". Abelapian, yang memusatkan kajiannya pada kawasan Laut Sulawesi, memaparkan adanya relasi dan kontestasi kekuasaan antara orang laut, bajak laut, raja laut. Itu pada abad 19 yang menjadi pertanyaan bagaimana keadaannya sekarang. Dan bagaimana tulisan dari orang-orang yang terpengaruh dengan gagasannya itu mengkaji masalah bahari dan maritim. Saya harus menggunakan dua terminologi. Ketika bahari berarti masa lampau, dan maritim keadaan sekarang itu sesuai uh, tulisan Abel lapian. Nah, dengan karya-karyanya ini Sinah Koda Sejarah yang menekuni sejarah maritim telah meninggalkan warisan. Dan warisan ini kemudian ditangkap dengan cepat oleh para pelaut muda sejarah maritim berbekalkan penanda mata angin, serta nasihat guru mereka sinakoda sejarah maritim, para pelaut muda ini mulai merancang kiblat pelayaran. Tak gentar dengan gempuran Laut Sul Selatan Jawa pada tahun 1988, pelaut muda sejarah mar maritim yang bernama Susanto Suhdi mengarahkan haluan hidupnya ke Pelabuhan Cilacap tidak puas dengan pelabuhan Cilacap. Susanto Subdi mengangkat sau berlayar ke timur Nusantara. Di Buton, dia berlabuh. Pelaut muda sejarah bahari lainnya, Edward Polingomang, mengangkat sauh dan berlayar ke Pelabuhan Makassar. Di sana Edu, panggilan akrab untuk almarhum, mencermati kegiatan para saudagar pelaut seperti terbaca dalam Makassar abad 19, studi tentang kebijakan oh, ya. perdagangan dan maritim. Tidak hanya Laut Selatan Jawa. Berlayar menyusuri pesisir dilakoni sejumlah pelaut sejarah maritim. Tiga di antaranya adalah Masyuri, Singgitri Sulistiono, dan Gusti Asnan. Masuri menyusuri pantai utara Jawa hingga Madura untuk melihat usaha dan perekonomian nelayan di kawasan tersebut masa lampau, seperti terbaca dalam menyisir pantai utara. Singgi Trisulistiono berusaha memahami perkembangan jejaring perdagangan dan pengapalan serta proses integrasi ekonomi Indonesia dalam rentang waktu seabad seperti terbaca dalam disertasinya yang dipertahankan di Leiden. Gusti pesisir barat Sumatera menjadi tempat di mana Gusti Asnat melayarkan hidupnya. Di sepanjang pesisir inilah Gusti Asnan mengungkap adanya kegiatan perdagangan dan pengapalan dalam waktu hampir seabad. Seperti terbaca dalam karyanya yang dipertahankan di Jerman. Karya para pelaut-pelaut muda sejarah maritim di atas kemudian disusul oleh penerus-penerusnya yang sayangnya saya tidak dapat sebut di sini karena saya tidak punya dokumen tentang itu. Kembali ke soal kembara kelana bahari. Sesudah mencapai titik puncak pengungkapan kapasitas sebagai nahkoda sejarah maritim, kalau kita menyimak beberapa makalah, artikel, di sana terdapat penegasan dari temuannya yang tergambar di Orang laut, bajak laut, raja laut. Sehingga tidaklah cukup kalau kita hanya membaca buku Babon yang sekarang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dalam rentang waktu 27 tahun dalam melayari lautan sejarah maritim di Liti, Abelapian di dida daulat sebagai guru besar luar biasa oleh Universitas Indonesia. Di sanalah dia menegaskan bahwa sebenarnya sejarah Nusantara itu adalah sejarah bahari yang selama ini terabaikan. Sejak menjabat guru besar luar biasa, semakin beragamlah kegiatan yang ditekuninya dan pengaruhnya tidak hanya terasa di Indonesia. Pengaruhnya terasa di Jepang dan Belanda dan ada sedikit di Perancis. Hadirin yang terhormat, orang laut, bajak laut, raja laut telah menguraikan dinamika kekuasaan di kawasan laut Sulawesi abad 19. Ada relasi dan kontestasi antara tiga entitas. Jika dulu orang laut hidup dari hasil laut. Bajak laut memanfaatkan laut sebagai tempat perburuan budak, serta barang jarahan lain dari penduduk di pesisir laut Sulawesi. Raja laut menjadikan kawasan laut baik sebagai sumber pendapatan dan dengan mengeksploitasi hasil laut. Dewasa ini telah beralih rupa bentuknya orang laut dengan konsep hak ulayat laut yang dikaitkan dengan ekosistem di mana mereka tinggal dan berkelana. Ini salah satu karya dari tim yang dia pimpin dan anggotanya ada Fajar Kufail, ada Dedi Aduri, ada Tunggulan, ada Aribah Yono kala itu masih peneliti-peneliti muda. Kemudian Raja Laut sekarang beralih menjadi penguasa yang resmi yaitu pejabat. Hadirin yang terhormat, kawasan laut Sulawesi sejak akhir abad ke-19 hingga kini dipandang sebagai kawasan perbatasan. Pada masa Abelapian dalam uraiannya belum sebagai daerah perbatasan. Juga sekarang dipersepsikan sebagai wilayah yang rawan penyelundupan. Illegal fishing serta lintasan kejahatan transnasional lainnya. Tentang kawasan laut dalam aktivitas illegal fishing. Secara rinci sejarawan John G. Bacher karyanya diterbitkan pada tahun 2004 menggambarkan hal itu. Begitu juga halnya dengan sejarawan Filipin Erik Tagliacoso. Bagaimana dia menggambarkan perdagangan gelap yang terjadi di atau penyelundupan yang terjadi di sepanjang pesisir kawasan Asia Tenggara. Karya-karya mereka ini baik Erik Bacher sedikitnya terinspirasi dan menggunakan karya Abelapian sebagai rujukan. Begitu pula halnya dengan Shin Hayase, seorang antropolog dari Osaka City University, sekarang sudah beralih ke salah satu universitas di Tokyo, saya agak lupa namanya. Lepas dari berbagai alasan, kegiatan bajak laut masih ditemukan dan terakhir pada tahun 2017 di mana pelaut Indonesia ditangkap oleh pemberontak MNLF. Ya, mohon maaf kalau saya menggunakan istilah pemberontak walaupun itu sebenarnya bukan pemberontak. Bajak laut dan raja laut punya kerjasama seperti yang digambarkan oleh Lapiang dan Domingo Non Domingo Non mengambil periode Spanyol di Kepulauan Filipina. Tentang orang laut, saya ingin mengulang apa yang ditemukan oleh Ari Bahtiono, Deddy Aduri, Fajar Tufail, Tunggulan, itu dengan mengambil lokasi di bagian selatan Kepulauan Sangihe, Pulau Bebalang, dan apa, itu tampak ada pemilahan yang jelas terhadap hak ulayat laut, istilah yang semula hanya dikenal di daratan. Pemilihan seperti ini berpangkal pada suatu konsep bahwa ada pulau besar yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan pulau-pulau penduduk di pulau-pulau kecil ini menggantungkan hidupnya di pulau besar. Hadirin yang terhormat, proses alih rupa dari status eh rupa dan status dari orang laut dan raja laut menjadi nelayan dan penguasa pengusaha nelayan mulai tampak sejak kehadiran usaha penangkapan ikan yang dijalankan oleh perusahaan Jepang di laut Sulawesi. kehadiran para penguasa baru di Laut Sulawesi sebagai satu tipe ideal adalah nelayan profesional. Nah, itu tentu kalau kita ingat perusahaan Jepang yang namanya Nissan Group sudah mulai beroperasi di Siamil, Pulau Siamil tahun 1926, di Manado 1927, dan Air Tembaga 1937 dan di Davao, 1933. Seperti diketahui, setelah kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan atau masih berpegang pada hukum warisan kolonial, yaitu teritorial, si maritim kringen ordonansi tahun 1939, yaitu tiga mil dari laut, tiga mil laut dari pesisir pantai. Ini wilayah dari sebuah pulau, sehingga untuk belayar dari satu pulau ke pulau yang lain memerlukan pas jalan, dan itu nanti ditiadakan setelah adanya deklarasi Juanda pada tahun 1960. Hadirin yang terhormat, beberapa hal yang mengemuka dari kajian-kajian yang ada dalam hal ini, kajian yang terinspirasi dengan kajian Abelapian, antara lain terbatasnya teknologi kemaritiman yang mampu mengawasi kawasan laut yang ada. Jadi, beralih dari hal yang bagaimana menggambarkan sebuah sejarah. Beralih ke hal-hal yang teknis, kedua, persoalan bajak laut, persoalan illegal fishing, dan lemahnya atau kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas kemaritiman, serta tidak kalah pentingnya adalah persoalan keamanan berlayar dan kurangnya infrastruktur kemaritiman, hadirin yang terhormat. Abel Lapian telah mengawali kembarannya di kawasan timur nusantara dan kemudian membuka tabir kawasan laut Sulawesi pada masa lampau. Satu kawasan yang belum pernah terlayari oleh seorang pelaut manapun, artinya pelaut sejarawan maritim. Lambat laun dia melintas batas, menilik karya-karyanya di atas maupun kiprahnya selama bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ternyata tidak hanya sebatas persoalan sejarah maritim. Saya ingin menyebut kembali bersama peneliti, para peneliti muda kala itu. Saya urut berdasarkan abjad namanya Ari Wahyono, Dedi Supriyadi, Supriyadi Aduri, Fajar Ibnu Tufail, GT Antariksa, Sudiono, Tung Yulan, dari Liti, pada awal tahun 1990-an melanjutkan kelana mereka atau kembara mereka di sisi timur laut Sulawesi, Kepulauan Sangihe, dan Talaut. Di sana mereka menemukan pandangan-pandangan baru dari para nelayan. Selain dengan para peneliti, saya mudah-mudahan tidak keliru kalau menyebutnya di PMB LIPI yang dia asus sejak paruh kedua tahun 1980-an, tidak sedikit orang dari berbagai latar, bahkan pemerhati pun, dan tidak mengenal usia berguru kepada sang nakoda. Salah satu contoh, ada seorang pensiunan, hakim, kepala pengadilan negeri Ambon, yang menulis buku di bawah bimbingannya, ya, sampai dua buku, yaitu Muhammad Adnan Amal dengan karyanya Kepulauan Rempah-Rempah, Perjalanan Sejarah Maluku Utara, dan Portugis dan Spanyol di Maluku. Dalam posisinya sebagai Research Fellow dan Visiting Professor, Abel Lapian juga menularkan pengaruhnya di Jepang. Saya sudah sebut tadi tentang terakhir hadirin yang saya hormati. Tak ada kata lain yang dapat saya sampaikan adalah terima kasih bagimu. Nakoda Kajian Maritim Indonesia yang sudah mewariskan kompas penanda kiblat serta semangat bahari bagi kami. Namamu senantiasa tidak hanya kami baca dalam karya-karyamu, tetapi juga dalam loose leaves and notes in between yang sudah kau tinggalkan dan saya tidak tahu siapa yang dapat mengolah itu. Semasa pensiunnya dia banyak meninggalkan catatan-catatan lepas yang belum sempat diterbitkan dan saya kira perlu perhatian dari para muridnya di BRIN sekarang untuk menulis setidaknya mengedit tulisan-tulisan itu sebagai warisan untuk kita semua, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Selamat siang, terima kasih Pak Alex Sulain. Uh, dan sekarang, kita mungkin akan masih ada waktu sedikit untuk bisa barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ingin uh, apa namanya sharing tetapi uh, karena memang ini mohon maaf sekali lagi karena hari Jumat jadi kita harus uh, selesai tepat pada waktu uh, sebelum Jumatan. Nah, sementara ini masih ada beberapa acara lagi yang uh, uh, harus di uh, dilakukan jadi mungkin waktu diskusi tidak banyak. Tapi sebelum saya buka kepada uh, Uh, peserta barangkali uh, saya ingin mengundang Profesor Sato Yudi, ini uh, murid pertama beliau barangkali dalam dalam uh, studi sejarah kemaritiman untuk uh, menyampaikan uh, sedikit uh, mungkin satu dua menit, uh, Prof. Sato, silakan. Uh, terima kasih Jawat uh, Fajar Tufail, Pak Taufik yang saya hormati, Pak Najib, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya merasa beruntung karena dapat dibimbing oleh Pak Latian sebagai promotor untuk saya menulis disertasi. Sebelum itu saya menulis tesis, tadi sudah disebut Pak Ulain, itu mengenai Cilacap. Jadi keberuntungan yang lain saya kira juga pada UI, Pak Taufik, karena Sepeninggal Guru Besar Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, kami tidak mempunyai Guru Besar yang dapat mengembangkan kajian sejarah, apalagi tuntutan ketika itu uh, jenjang uh, studi itu harus ada dan kemudian S3. Nah, Pak Lapian? Uh, inilah justru yang pertama menjadi Ketua. Program pasca sarjana di UI. Pak Taufik saya kira itu sudah dirintis sebelum beliau pensiun dari LIPI. Pak Lapian itu sudah dipersiapkan untuk alih status, alih uh, tugas UI untuk kemudian dikukuhkan sebagai profesor. Tahun 1992. Jadi Pak Lapian itu berjasa tidak hanya di LIPI, tapi kemudian juga di UI karena merintis dan mengembangkan program pasca sarjana. Beliau saya dampingi saya sebagai sekretaris program pasca sarjana sampai 1994 saya kira itu. Jadi kami sangat beruntung dengan kehadiran Pak Lapian, yang dengan itu maka e, sempat sebetulnya jurusan kami itu mau tutup karena tidak ada guru besarnya dan sangat e, tertolong, terbantukan oleh karena Pak Lapian kemudian bersedia untuk e, pindah ke UI menjadi guru besar luar biasa. Saya kira itu yang e, dapat kami sampaikan. Jadi kebanggaan kami, saya kira juga kebanggaan sejawat saya di Lipi. Jadi dengan begini pun saya lalu merasa punya dua alma mater. Jadi Pak, Pak alma mater saya di UI dan yang kedua alma mater saya, Pak Najib, itu di Lipi. Karena jasa Pak Lapian dan tentu juga Pak Taufik sebagai kopromotor saya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya terima kasih Prof Susanto Sudi. Uh, mungkin ada yang uh, ada yang uh, silakan Mas singkat pendek saja ya karena waktunya terbatas. Mohon disampaikan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, perkenalkan saya Anas Anwar Nasirin Saya muridnya dari Prof. Susanto Juhdi di Universitas Indonesia Saya bersyukur juga dapat bertemu Pak Taufik Abdullah dan Pak Tufail Salam dari orang tua saya Pak di Bandung, Profesor Dr. Hajah Nina Herlina Lubis. Ya, yeah. <laughs> yeah, dia orang tua saya Pak yang mendidik saya tujuh tahun. Ya, yeah. baik uh, untuk pada perjalanan ini dari Memorial Lecture yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Alex. Saya di sini langsung saja uh, sampai pada kesimpulan pertanyaan saya yaitu memohon uh, sarannya, memohon wejengannya untuk kami sebagai calon sejarawan, ilmuwan sosial penerus Bapak Ibu yang luar biasa agar uh, bisa sampai menjadi seorang ilmuwan yang memiliki warna kajian keilmuan dan mampu ber kontribusi, dan bermanfaat untuk bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Sebelum nanti pertanyaan itu bisa dijawab secara uh, langsung. Uh, ya, silakan Mas Pendek. Silakan. Dari mana dan siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari al Teta Saya hanya mohon sarannya bagaimana membuat uh, kurikulum berbasis uh, sejarah maritim untuk anak-anak di Indonesia. Saran dan jangan? Ya. Ya. Uh, men -men mempertanyakan bagaimana cara membuat kurikulum berbasiskan secara maritim. Itu, oke. Saya pikir ini pertanyaan yang yang jawabannya bisa panjang ya. Artinya itu satu hal yang kalau kalau di sini ada kepala pusat riset pendidikan ini Bu Trina Visanti barangkali nanti bisa ditanyakan langsung bagaimana untuk kurikulum development gitu di situ. Tapi intinya. Uh, Poin yang ingin saya saya sampaikan gitu bahwa memang kita di Brin itu sangat concern ya Mas ya, jadi artinya bukan hanya sekedar kurikulum, tetapi bagaimana mengembangkan studi tentang kajian maritim. Nah untuk kurikulum teknis bagaimananya nanti bisa uh, dibicarakan uh, dengan teman-teman uh, di pusris pendidikan gitu ya, tapi bisa dijadikan satu catatan. Nah. Uh, Baik, jadi e, kalau misalnya tidak ada lagi, saya ingin sedikit e, menggarisbawahi ya sebelum menjawab pertanyaan tadi Mas dari Bandung. E, satu hal yang ingin e, saya garisbawahi dari presentasi Bapak Profesor Taufik dan juga Pak Alex Alexulain itu ada dua hal ya sebenarnya. E, dua hal yang pertama adalah soal bahasa ya. Ini satu hal yang menurut saya uh, warisan Pak Lapian selain dari masalah uh, kajian maritim ya. Kalau kajian maritim itu sudah jelas beliau uh, nakoda dan beliau itu pionir di situ Tapi ada beberapa hal yang yang, yang di luar itu yang menurut saya juga uh, menjadi salah satu warisan yang paling kuat uh, Pak Adri Lapian itu ya soal bahasa. Tadi Pak Taufik sudah menceritakan betapa beliau itu sangat sangat uh, piawai uh, untuk mempelajari bahasa ya bisa dibilang uh, poliglot juga menguasai berbagai macam bahasa dan ini uh, saya ingat sekali bahwa satu hal yang selalu ditekankan oleh beliau pada kami waktu itu adalah kamu harus dia selalu bilang kepada saya Dedi dan 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 beberapa teman lain dia selalu bilang uh, kalian harus belajar bahasa karena bahasa itu adalah jendela dunia tadi diuraikan oleh Pak Taufik secara jelas betapa Pak Lapian itu berhasil eh, bisa banyak cerita tentang kota-kota dan lain sebagainya. Dan itu karena memang beliau menguasai bahasa dan bahasa itu dipakai sebagai salah satu cara untuk mempelajari dunia di luar Indonesia. Dan ini ini sang, bah, sangat sesuatu hal yang 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 benar-benar uh, menjadi satu poin yang selalu Uh, beberapa teman di sini uh, selalu uh, ingat tentang Pak Lapian. Terus satu hal lagi yang barangkali tadi Pak Taufik menyebut sedikit, tetapi itu sesuatu hal yang menurut saya sangat khas Pak Lapian itu adalah beliau itu selalu uh, bisa menggabungkan antara sesuatu hal yang serius dan sesuatu hal yang fun. Yang fun itu artinya salah satunya contohnya adalah tadi Pak Taufik cerita tentang memasak nah ini Pak Pak Lapian ini sangat uh, sangat ini uh, kuliner uh, sangat sangat cinta terhadap kuliner gitu ya jadi artinya kalau kalau kita ada uh, kegiatan seminar kegiatan uh, apa namanya uh, diskusi entah di Indonesia maupun di luar negeri itu selalu beliau ngajak kita itu ayo kita cari makanan yang enak jadi selain kita belajar tentang apa namanya tentang hal-hal yang serius tetapi kita juga bisa mempelajari nah ini satu hal yang memang benar-benar khas palapian kita bisa mempelajari sebuah negara itu dari makanan jadi beliau selalu mengatakan kalau kita paham Bagaimana caranya orang memasak makanan itu kita bisa tahu gimana kultur Bagaimana masyarakat eh, mana hubungan antara masyarakat misalnya Perancis dengan uh, tempat lain dari sisi, dari sisi uh, apa namanya uh, historis dan juga bagaimana makanan itu mencerminkan lalu lintas budaya. Nah ini satu hal yang 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 juga uh, sangat sangat kuat ya di di uh, diwariskan oleh Pak Lapian kepada kita. Nah. Uh, itu saya, saya rasa kalau mengenai uh, bagaimana pengembangan kajian maritim memang betul kita uh, dan ya. beberapa teman di sini adalah mengembangkan uh, studi maritim dan uh, mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya uh, nanti ke depan kita akan berusaha untuk kembali, untuk mengangkat kembali uh, untuk me uh, memperkuat kajian-kajian uh, maritim yang ada di BRIN ini. Dengan tentunya dibantu oleh teman-teman yang uh, sekarang uh, apa namanya yang dulu dulu uh, dari kementerian terus kemudian masuk ke Brin dan ini tentunya akan memperkuat kajian-kajian maritim yang sudah ada selama ini. Jadi saya rasa dari saya itu yang saya uh, uh, saya uh, tangkap dari Pak Lapian eh, dari Pak Taufik dan dari uh, Pak. Alex, lain barangkali Pak Taufik yang menambahkan sesuatu atau menanggapi dari pertanyaan tadi yang dari Bandung itu, Pak, tentang apa yang harus dilakukan buat sejarawan muda. Gitu, silakan ya, kalau belajar belajar saja. Tidak ada masalah, ya. Penting memang, harus diakui juga. ya uh, Tidak semua oh, kita akan enak mempelajarinya. Itu jelas. Jadi, ada baiknya, mulai dulu, bagian masalah-masalah yang menyenangkan hati, ya, kita merasa akrab dengan itu. Nah, selain terbiasa itu, itu bisa pindah tempat lain. Seperti Pak Lapian, ya. saya betul-betul tidak, tidak pernah mempelajari kelautan. Tidak pernah. Tapi dengan membaca buku-buku Pak Lapian, tulisan-tulisan Pak Lapian, sempat juga saya, oh begitu, oh begitu. Jadi, kalau, jadi kalau mau belajar, tidak ada salahnya mulai dari buku-buku atau artikel-artikel yang yang pembukaannya itu hal-hal yang ay, yang kita tidak merasa aneh. Jadi janganlah kalau mau belajar kelautan, jangan langsung lautnya yang Cek, Bacalah cerita tentang bagaimana orang pergi, nelayan pergi ke laut, bagaimana di laut orang jadi perang, kok bisa di laut perang ya? Kok begini, bukan nelayan sana kok bisa jadi dari peristiwa-peristiwa itu kita bilang oh di laut itu harus begitu rupanya ya mengapa kalau ke daerah itu oh, di sana oh, eh, karena mengapa mancing di sana mengapa kata, oh di rupanya, laut itu ikan itu tidak di semua bagian kelautan dia ada ada tempat-tempat lain tambah juga belajar Nah, baru-baru ini ada di TV katakan berapa banyak anu, ratusan apa yang ya, Mengapa terjadi banyak ikan-ikan uh, besar apa namanya? Ikan, -ikan nah, kita oh karena gitu. Jadi kita mulai dulu hal-hal yang yang menyenangkan dan yang memancing yang akan memancing kita untuk tahu lebih banyak. Hmm. Ya, Pak Lapian juga begitu dulu. Coba baca ini di berapa kali dia pindah-pindah sekolah. <laughs> nah, padahal daerahnya itu daerah kelautan. Kan kan kecil semua daerah di atas Sulawesi bagian utara itu kan cuma sedikit satu baris saja. Bahkan <laughs> saya juga pernah ke Sulawesi Utara. Karena harus harus naik, laik, naik, lewat laut kita berjalan pergi ke tempat itu. Ya, jadi itu bagi Pak Lapian waktu kecil dia sudah mulai belajar berapa. Dan tadi saya tertulis juga, ya bukan saya tulis, saya salin juga di berapa tempat Pak Lapian sekolah. Di berapa tempat sampai dia baru sampai taman SMA. Setelah taman SMA dia belayar waktu itu belum ada kapal ada kapal terbang tapi mana ada, orang yang naik kapal terbang berlayar ke ke Jawa dan naik, naik bis ke 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 Bandung. Ke ITB. <laughs> eh, waktu itu belum ITB namanya masih UI masih UI Universitas Pan Indonesia. Ya. Jadi itu juga dia lupa. Nah, apalagi dia ya, karena di samping mengalami itu juga dengan cerita. Ya mulai dari hal yang anu, yang biasa-biasa. Ya -biasa. langsung saya mau pelajari laut, langsung langsung ke ke laut. Tahu-tahu ombak. Tidak pernah saya akan ke laut lagi. <laughs> ya itulah sebenarnya. Ya. Yeah. ya seperti juga saya belajar juga ya, yeah. uh, saya sejarah itu kan membosankan. Tapi saya belajar sejarah karena serahana mula-mula. So, kawan saya sudah dihukum, sudah dikonomi segala macam. Ada ada satu yang yang lain. Saya coba aja yang lain. <laughs> Bukan karena pilihan saya mau jadi surat tidak cuma karena mau ah harus beda beda kita Duh. ya ternyata ketagihan juga rupanya baik terima kasih Pak Taufik um, ini ingin saya garis bawahi karena uh, sebenarnya betul sekali Pak Lapian itu uh, waktu itu bilang salah satu alasan kenapa saya dan Dedi waktu itu ikut maritime expedition uh, Silk Road itu adalah beliau bilang kalau kamu ingin mempelajari lautan, ingin tahu tentang lautan, ya harus tahu bagaimana hidup di laut. Nah itu salah satunya sehingga beliau mengatakan ini ada kesempatan untuk ikut ekspedisi uh, maritim UNESCO waktu itu selama beberapa bulan uh, berlayar. Uh, saya dia beliau bilang, uh, saya ingin jadi sama Fajar ikut uh, uh, ekspedisi ini untuk tahu bagaimana. Rasanya hidup di laut, benar. Waktu itu, saya tiga bulan di atas kapal melintasi berbagai macam negara. Deddy juga tiga bulan dari Pakistan ke Indonesia, kemudian Palapian dari Venesia ke Goa. Waktu itu, nah, terus kita benar-benar merasakan, ternyata hidup di laut itu seperti ini. Nah, kebayang bagaimana para pelaut abad... 17 misalnya yang tidak ada teknologi, tidak ada apa menghadapi gempuran ombak 11 meter, 12 meter tingginya. Sementara waktu itu kita berlayar dengan kapal yang dilengkapi dengan teknologi, itu saja sudah setengah mati, seremnya gitu. Nah ini benar-benar uh, mem membuat satu turning point ya buat saya dan beberapa teman. Kalau memang benar-benar mau studi kelautan, ya terus kita harus terus benar-benar tahu bagaimana hidup di lautan itu. Nah, dari Pak Ari Wahyono, Pak Masuri dan lain sebagainya, itu kalau kita ke lapangan, ke laut gitu ya sama Pak Lapen bilang kalian harus naik perahu, kalian harus apa, apa namanya mencoba menjalani kehidupan seperti nelayan. Naik perahu kecil tiga jam ya Pak Ari ya dari 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 Sangir ke Pulau Para tiga jam dengan ombak yang luar biasa perahu cuma tiga meter gitu ya nah itu benar-benar eh, apa namanya satu hal yang tidak bisa didapatkan kalau kita belajar hanya di darat nah ini yang 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 menurut saya satu hal yang kita bisa pelajari juga atau kita eh, warisan dari pak lapian baik eh, untuk berikut mungkin pak alex mulai satu menit dua menit eh, chat eh, sebelum kita akhiri sesi ini silakan pak alex mulai ya terima kasih uh... Jangan pikir Pak Lapian itu hanya menulis hal-hal yang serius. Coba cari majalah Si Kuncung, bacaan sekolah dasar terbit tahun 1979 nomor 23. Di halaman 15 sampai 22, di situ dia bercerita dengan bahasa anak-anak tentang perompak laut. Saya kira itu saja tambahan saya. Bagi yang ingin lihat apa-apa saja karya Pak Lapian sudah ada di uh, materi yang saya sampaikan ke panitia. Terima kasih. Terima Oleh kasih saya, Pak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena alasan kesehatan sampai saya tidak bisa bergabung di Jakarta. Ya. Terima, Terima kasih, kasih Pak Alex Lain dan barangkali nanti kita akan melanjutkan kerja-kerja uh, Pak Lapian bersama di Brin dan juga barangkali dengan teman-teman di uh, Sulawesi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Taufik Abdullah. Uh, untuk selanjutnya, mari kita kasih aplaus kepada kedua pembicara dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada pada panitia. Silakan terima kasih. Baik, terima kasih moderator Bapak Fajar. Kita berikan aplaus kembali lagi kepada beliau moderator dan para pembicara kita. Kami mohon untuk tetap di tempat terlebih dahulu Bapak, karena kita akan mengikuti satu sesi rangkaian lagi, yaitu pemberian cindera mata dan kenang-kenangan. Untuk yang pertama, pemberian cindera mata kepada para narasumber kita berdua, yaitu kepada Bapak Taufik dan Bapak Alex, dan kebetulan Bapak Alex uh, hadir secara daring. Nanti untuk kenang-kenangan cindera mata akan dikirimkan Bapak. Nah saat ini seremonial akan diberikan kepada Bap Profesor Taufik. Ini yang akan memberikan adalah uh, Kepala PMB yaitu Dr. Lilis Mulyani. Kepada Ibu Lilis kami persilakan untuk tampil ke depan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk tetap di tempat karena kita akan melanjutkan kembali untuk sesi pemberian kenang-kenangan Profesor Taufik. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat dulu, Bapak duduk dulu. Baik, nanti kita akan sesi lagi. Untuk selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan namun terlebih dahulu akan kami berikan paparan sedikit Bapak Ibu yang kami hormati. Kita sudah tahu bahwa sosok yang biasa dipanggil dengan nama akrab Adri Lapian atau Pak Lapian ini dikenal dengan panggilan Nakoda Kajian Maritim Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Bermula dari beliaulah pondasi kajian-kajian maritim dirintis. Kontribusi beliau sudah tidak diragukan lagi di dalam membangun kebijakan advokasi dan aksi-aksi bersama komunitas-komunitas maritim. Komitmen beliau sangat tinggi di dalam melakukan pengembangan pengetahuan dunia kemaritiman. Maka pada hari ini kita akan berikan sesuatu yang spesial kepada beliau. Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan apresiasi berupa kenang-kenangan kepada keluarga Profesor Dr. Abdellapian Kenang-kenangan akan diberikan oleh Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Profesor Najib, kepada Bapak Lapian. Kami mohon kepada Bapak Gideon Lapian untuk tampil ke depan. Baik, terima kasih untuk tetap di tempat karena akan kita berikan kembali kenang-kenangan kepada Bapak Gideon, lalu Bapak Najib, dan Bapak Taufik. Kenangan-kenangan berupa buku terbitan Yayasan Negeri Rempah yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Negeri Rempah, yaitu Bapak Bramkus Harjanto. Kepada Bapak Bramkus Harjanto, kami persilakan untuk tampil ke depan.

foto bersama berempat. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk tetap di tempat Bapak karena kita akan foto bersama sekali lagi. Kami undang kembali juga kepada kepala PMB Ibu Lilis, kepada Bapak Fajar Lalu, uh, Kepala Pusat Agama, agama, lalu pendidikan, kami mohon untuk uh, ke depan kepada perwakilan dari Kementerian Lembaga yang hadir di sini. Ada perwakilan dari Balai Besar Riset Sosio Sosial, Ekonomi Kelautan, Perikanan, lalu Profesor Susanto Zudi, Guru Besar Sejarah UI, Inviserin Kemenko Marves, perwakilan dari Departemen Antropologi. Lalu dari Unram, UIN Yayasan Negeri Rempah. Iya, baik. Kepada Bapak Silakan Bapak selaku senior. Untuk perwakilan Kementerian Lembaga masih ada? Silakan Bapak. Untuk fotografer mungkin bisa mengatur lagi biar tidak terlalu lebar. Silakan untuk yang mau berfoto, juga kami berikan kesempatan lagi. Silakan, silakan Bapak Ibu, untuk ke depan. Kita beri apa-apa tiga. Dua senyumnya bapak ibu, senyumnya jangan malu-malu, giginya diperlihatkan. Ya, baik. Peserta yang lain bisa di atas silahkan. Ini mumpung momennya, momentumnya setahun sekali bapak ibu, silahkan. Silakan bapak ibu untuk naik ke panggung. ke panggung di atas bisa. Silakan, Ayu. Ya, Yalah, Baik, kita foto kembali. Dapat ya yang pinggir, ya Mas Pak Agus? Ya, dapat ya. Oke, okay. siap-siap, Bapak Ibu. Senyumnya, senyumnya jangan dikulum, yang lebar. <tuh -tuh>. Oke, okay, dihitungin tiga dua satu senyumnya yang lebar. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon untuk kembali ke tempat. Baik. Baik, kami mohon izin untuk melanjutkan kembali sembari beramatama. Kami masih ada sesi lagi, yaitu adalah penyampaian kesan dan pesan ucapan dari perwakilan keluarga Bapak Lapian yaitu Bapak Gideon Lapian kami persilakan untuk memberikan ucapan kesan dan pesan. Silakan untuk tampil ke panggung. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili keluarga besar Bapak Abe Lapian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah eh, yang telah dapat menyelenggarakan acara ini khususnya kepada kepala pusat eh, kepala pusat organ Orga, eh, maaf kepala organisasi riset ini saya perlu contekan jadi eh, kepala organisasi riset ilmu pengetahuan dan sosial, sosial ilmu pengetahuan sosial dan humaniora dan sekaligus panitia tuh Bapak Ahmad Najib dan juga kepada Ibu Lilis sebagai Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dan juga kepada Bapak Fajar yang sebagai Kepala Pusat eh, riset kewi, Kewilayahan, <tuh> dan juga kepada pusat, Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, Bapak Aji, serta Kepala Riset Pendidikan, Ibu Trina, dan tentunya kepada para narasumber, Bapak Taufik Abdullah dan juga Bapak uh, Alex Ulain, dan juga te, te, pa, pada Bapak Susanto Sudi, saya atas nama keluarga besar Bapak Abe Lapian sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada nama-nama yang belum dapat yang tidak sempat saya sebutkan dan tentunya penghargaan ini sangat berarti bagi kami pihak keluarga dan kami khususnya saya pribadi sangat mengerti apa arti penghargaan seperti ini karena saya juga punya latar belakang <tuh> Pendidikan antropologi, saya rekan sangkatan Bapak Deddy Supriyadi. Nah, jadi saya sangat mengerti arti penghargaan ini, dan tentunya sangat membanggakan buat kami dari keluarga. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gideon Lapian, kami mohon dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati masih ada satu lagi penutup, rangkaian penutup yaitu sambutan penutup. Bapak Ibu sambutan penutup kuliah umum ini mari kita dengarkan bersama sambutan ini dari Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya yaitu Dr. Rilis Mulyani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Profesor Ahmad Najib Burhani, Prof. Taufik Abdullah, hmm. Pak Alex Ulayan yang bergabung secara online, Prof. Susanto Zuhdi, para kepala pusat riset di lingkungan IPSH dan di lingkungan BRIN yang ada di Gatot Subroto, wakil keluarga Pak Abel Lapian, Pak Gideon, juga para senior dan para kolega yang bergabung secara luring maupun daring. Kita berkumpul di sini untuk merayakan kembali warisan dari Pak Lapian sebagai pelopor, sebagai guru dan juga sebagai mentor. Kami dari pusat organ, dari organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sangat berbahagia dan sangat bangga bisa mengumpulkan kembali para kolega murid membaca karya atau orang-orang yang memang terinspirasi oleh warisan karya dan pemikiran dari Pak Abel Lapian. Pak Abel Lapian Memorial Lecture tahun 2022 ini adalah sebuah inisiatif bersama dari para kepala pusat riset di lingkungan organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora untuk mengumpulkan kembali dan uh, melihat kembali gagasan-gagasan pemikiran dari Pak Abel Lapian dan menghidupkan kembali diskusi-diskusi tentang maritim uh, dan isu-isu uh, yang terkait dengan gagasan-gagasan yang pernah disampaikan oleh uh, Pak Abel Lapian dalam tulisan-tulisan atau karya-karyanya. Kita telah mendengar dari Pak Alex ya bahwa ada lebih dari puluhan, bahkan mungkin uh, yang terlacak hanya puluhan, tapi bisa jadi jauh lebih banyak karya dari dan karya dari uh, Pak Abel Lapian berisi gagasan beliau. Dan tujuan kita untuk melaksanakan Abel uh, Abel Memorial Lecture adalah uh, exactly, uh, exactly tentang itu. Kita ingin melihat kembali, kemudian. Uh, mendiskusikan kembali secara secara lebih hidup gagasan-gagasan itu dan kita bisa menghadirkan kembali riset-riset yang terkait dengan gagasan-gagasan Pak Abel Lapian. Kami sangat berbahagia sebagai panitia dan juga pelaksana dari kegiatan ini. Hari ini kita bisa mengumpulkan lebih dari 220 orang di Zoom dan YouTube. Terima kasih. Juga kita lihat ini adalah ruangan terpenuh ya setelah masa pandemi kita melaksanakan banyak kegiatan secara Hybrid dan alhamdulillah antusiasme dari peserta sangat tinggi. Terima kasih baik bagi yang sudah hadir secara luring maupun secara daring. Saya juga dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Najib atas dukungannya dan juga para kapus di lingkungan IPSH. Dan se secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan kerja hebat dari para panitia penyelenggara yang dikoordinatori oleh Mbak Anissa Tri. saya terima kasih. Dan juga ada tim di bawahnya, ada Mas Imam Safi'i, ada Mas Uus, ada Mbak Damar, ada Mas Rino, ada Mbak Leili, ada siapa lagi yang belum saya, ada Pak Cecep tentu ya, Pak Cecep, uh, Bu Budi, Bu, uh, Bu Yaya, Mbak Dewi, Mbak Desmi, mohon maaf Mbak Desmi, Mas Hermadi, dan uh, tentunya juga kepada MC kita Mbak Andrew, tim IT dari... Brin dan tim uh, RDMI yang telah membuat video yang sangat uh, luar biasa uh, indahnya ya dan uh, bisa kita nikmati uh, setelah acara ini juga yang akan di-upload di YouTube uh, PMB dan IPSH atau PRW juga ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua dan uh, Abelapian ini juga kita waktunya kita paskan dengan acara kegiatan IPSL lain yaitu International Forum for Spice Root on Spice Root tahun 2022. Dan ini menjadi salah satu puncak kegiatan kita akan masih memiliki satu panel terakhir lagi di siang hari nanti. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya dan kerja hebatnya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rilis, atas waktunya kami mohon untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, kita sudah memasuki penghujung dari acara kegiatan ini. Namun nanti untuk kegiatan akan ditutup dengan pemutaran video tentang kesan terkait Bapak Abe Lapian. Namun Bapak-Ibu, kami ingatkan kembali yang untuk peserta yang akan memperoleh sertifikat silahkan untuk mengisi link sertifikat yang sudah ada pada kolom chat dan jangan lupa untuk mengisi link presensi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah waktunya untuk mengakhiri kegiatan kali ini yaitu AB Lapian Memorial Lecture 2022. Saya selaku pemandu acara pamit mundur dari sesi ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu sekalian telah mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih kami ucapkan pula kepada Kepala Organisasi Riset IPSA dan jajaran yang telah menghelat rangkaian acara ini hingga berlangsung lancar dan bermanfaat. Terima kasih juga kepada segenap atensi semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan hingga berakhir di sini dengan baik. Dengan begitu mari kita bangun pikiran positif dan semangat kerja yang lebih kuat lagi, lebih berwarna dan berdampak pada kemajuan organisasi kita. Badan Riset dan Inovasi nasional tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negeri dengan laut yang ditaburi pulau-pulau. Suatu pernyataan penting dalam konteks keindonesiaan yang dikemukakan oleh Profesor Adi Lapian. Profesor Dr. Adrian Bernard Lapian 58. Pertemuan Lapian dengan Pak Mahfuzi, seorang sejarawan yang mengajaknya bekerja di seksi sejarah dan maritim Angkatan Laut, menjadi penanda awal ia mulai menekuni sejarah maritim Indonesia. Profesor Abel Lapian telah memulai era baru dan memberikan tempat yang layak pada perkembangan kajian sejarah maritim di Indonesia sang profesor dapat dikatakan sebagai sarjana Indonesia pertama yang berdedikasi dan mengingatkan bahwa lautan adalah panggung sejarah penting yang tidak dapat diabaikan. Tak berlebihan, bila sejarawan Malaysia Syahril Talib kemudian menunjuknya sebagai nahkoda pertama sejarawan maritim di Asia Tenggara. Menurut saya Pak Lapian itu benar-benar sekolah yang menjadi model saya.